Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul mengatakan ngobrol untuk yang keberapa ya? Ke-6. Kita hari ini kita membahas juga nutrisi vegetatif, generatif. Nah, hari ini kita spesial kerjasama dengan Pekat Jaya yang insya Allah akan dibahas nutrisi untuk anggur versinya dari teman-teman Maroke nih, mulai dari tanam sampai dengan akhir. Sebelum kita melakukan aktivitas ngobras hari ini, alangkah baiknya mari bersama kita berdoa untuk kelancaran acara di hari ini, dan juga kita berdoa untuk Ibu Anggur kita, Ibu Retno. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada Mas Garis dan tim untuk menjelaskan. Mungkin nanti segmennya penjelasan dulu Mas Garis, berapa menit ya, sejam atau berapa, selanjutnya kita tanya-tanya interaksi, sharing-sharing boleh. Mangga Mas Garis. Baik Pak. Saya share screen dulu ya. Share screen. Nah, ini. Baik. Tapi bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke-share ya, Kang? Ke-share ya? Ada ya. Jadi ya jangan sampai enggak ke-share. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semuanya, para sesepuh atau mungkin suhu-suhu guru-guru anggur gitu kan di daerah Bogor dan sekitarnya. Perkenalkan, ya nama saya Agus Garis Manugraha. Tapi kalau Agus tuh mungkin di sini juga tadi udah ada yang namanya Pak Agus. Nama Pak namanya ya. Mirip. Panggilan saya biasanya saya dari panggilan kecil saya dari kecil itu Garis. Jadi nama saya Garis. Saya asli mah orang Bandung. Itu nomor HP saya. Jadi silakan nanti bisa dicatat bagi Bapak Ibu. Kebetulan di Bogor ini adalah masih wilayah tugas saya, Pak. Jadi saya adalah agronomi, product development dari PT Agrotek Jaya. Sumedang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, ya plus Bogor. Jadi kalau tadi wilayahnya kebetulan saya sebutkan, nanti bisa kontak saya. Misalnya kalau ada kesulitan cari pupuk itu di mana, yang pupuk kami misalnya, atau konsultasi lain lagi yang masih berhubungan dengan pertanian atau pemupukan, silakan. Kami juga ada di Telegram, di komunitas MPK Mutiara. Jadi kalau Bapak Ibu nih ada yang punya Telegram, ingin gabung, ya kita juga di grup Telegram, soalnya ada bicara anggur, ada komunitas anggur juga, komunitas hidroponik atau apa, nanti Bapak Ibu bisa gabung di grup Telegram, namanya komunitas MPK Mutiara. Jadi nanti bisa bergabung aja kalau misalnya pengen lebih ini ya. Kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu nih ada wilayah yang tidak disebutkan. Misalnya tadi ada yang dari Tangerang ternyata kan bukan wilayah saya. Nanti gampang, tinggal bisa berinteraksi dengan agronomis yang paling dekat. Saya dari Unpad jurusan Ilmu Tanah. Jadi sekarang saya kerja di PT Meroke itu udah tahun 2014. Ya alhamdulillah mungkin agak betah di sini karena lebih menjurus ke kuliah saya. Ya kalau pelatihan non gelar ya, selain tadi di kuliah adalah pernah ikut summer school greenhouse horticulture tahun 2018 di Wageningen University di Belanda. Ya di sana belajar banyak termasuk cara meracik nutrisi, teknologi greenhouse dan lain-lain. Yang ternyata kita banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, kalau untuk perkenalan pribadi tadi udah, mungkin ini perkenalan perusahaan juga. Jadi ini kami dari PT Meroke Tetap Jaya. PT Meroke Tetap Jaya ini adalah salah satu distributor pupuk ya yang udah lama.
Jadi salah satu yang lama dari tahun 1953. Jadi kurang lebih ini sudah mau 70 tahun. Jadi mungkin bapak-bapak di sini kalau yang ada umurnya sekitar 70 tahunan ya hampir samalah dengan perusahaan kami. Ya kalau misalnya bapak ibu belum tahu siapa PT Meroket Tetap Jaya, mungkin salah satu yang dikenalnya adalah yang paling umum ya MPK Mutiara. Ya MPK Mutiara itu adalah salah satu produk unggulan dari kami. Jadi kami datangkan impor pupuk itu dari luar negeri, saat ini dari Rusia. Jadi bahan-bahan pupuk kami, kami tidak buat di atau racik di dalam negeri di sini, tapi kami semuanya dari luar. Jadi datang ke Indonesia itu udah tinggal di bagging atau tinggal dikemas gitu Pak. Jadi teknologinya sih di luar negeri. Ya kita impor dari Rusia, dari Jerman, kemudian ada dari China tentu yang premiumnya, kemudian ada dari Chili, ada juga dari Maroko ya kalau tempo hari kita ada PSP 46. Jadi banyak saat ini portfolio produk kami ada kurang lebih 35 item produk. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya butuh unsur hara apa, pupuk apa, majemuk, campur ataupun untuk hidroponik, ya, kami sudah ready ya. Tinggal Bapak Ibu mau apa seperti itu. Tinggal kontak aja ke kami. Kemudian saya nggak akan terlalu lama, mungkin ini mau sharing sebelum masuk ke pupuk yang perlu diketahui oleh kita bersama. Dan ini kadang suka, ya saya sih tadi mau izin, kata saya juga, saya tidak mau menggurui di sini, saya cuma mau sharing, berbagi pengalaman. Selama ini saya keliling kan tidak hanya di anggur, tapi juga ada di durian, kemudian ada juga di hortikultura, hidroponik, melon, dan yang lain-lainnya. Intinya konsep untuk pemupukan itu adalah salah satu faktor penting ya untuk menunjang keberhasilan tani. Jadi kalau misalnya faktor-faktor yang berpengaruh selain pupuk itu banyak Pak sebetulnya. Yang pertama adalah tentu iklim. Ya iklimnya maksudnya dari sinar matahari lah, curah hujan, suhu seperti apa. Kemudian misalnya kalau dari yang kita lakukan atau manajemennya, misalnya cara kita kapan kita aplikasi pestisida, terus kapan kita melakukan penyiangan ataupun kita memberikan pemupukan seperti apa. Ini masuk di sini. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya Bapak tanahnya di tanah, mungkin ya kalau anggur ini ada yang di metan atau ada yang di grounding. Nah, tentu kualitas ataupun kondisi tanah yang kita tanam, media tanam juga sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman. Ya, karena di tanah itu ada faktor ya sifat fisika, sifat biologi, dan sifat kimianya yang akan mempengaruhi kondisi tanah tersebut. Jadi satu tempat dengan tempat lain itu bisa berbeda kondisi kesuburan tanahnya. Dan yang tentu yang mempengaruhi lagi adalah selain faktor tadi, yang paling penting adalah varietas. Karena mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menanam jenis-jenis anggur, ada udah coba berapa varietas, ternyata varietas A lebih cocok, ternyata varietas B lebih ya kurang cocok, seperti itu. Jadi kalau ingin produksinya maksimal mungkin ya pertama ya faktor-faktor tadi, kita cocokkan dengan iklimnya, suhunya, cocokkan dengan media tanahnya, terus cara kita manajemennya seperti apa, tentunya terakhir ya varietasnya yang dipilih seperti apa. Karena di saya sendiri, saya nanam 9 varietas di rumah, ternyata tidak tumbuh semuanya bagus sesuai harapan saya. Jadi ada beberapa varietas yang ternyata sensitif terhadap penyemprotan pestisida, kurangnya air atau apa, itu juga ternyata ada Pak. Ya kebetulan daerah saya di Bandung, itu di Padalarang. Jadi hal seperti ini misalnya kalau lihat di gambar, jadi untuk produksi ternyata banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya, ada serangan hama penyakit. Jadi kalau misalnya anggur, anggaplah kalau sekarang kan untuk yang produksi mungkin belum teruji, Kang Ridwan. Ya, berapa betul sih populasi anggur kalau di kita ya, kan ada yang tralis, ada yang apa ya. Apa. Kalau idenya kalau lihat di YouTube, di Google atau apa di luar negeri mungkin kalau umumnya 1 hektar ini populasi mungkin berapa puluh ribu mungkin. Panen anggaplah 40 ton, 30 ton. Tapi kan kalau kita belum benar-benar teruji berapa ya, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang nutrisi, intinya kalau bicara nutrisi kita mau melakukan pemupukan, sebetulnya kita bicara Bapak mau target anggurnya berapa ton. Gitu. Karena nanti ada yang namanya serapan hara, Pak. Nah, serapan hara ini nanti disesuaikan dengan kondisi Bapak mau target anggurnya produksi berapa ton. Anggap misalnya saya mau 40 ton misalnya per hektar. Oke, 40 ton per hektar 10.000 meter persegi. Berarti kalau 1.000 meter persegi kita bagi 10 kan? Berarti 4 ton nih per hektar. Nah, 4 ton ini berarti
yang dipanen itu apa sih? Buah kan? Iya. Oke lah, anggap buah kan? Bukan entres kan? Meskipun kalau ada yang dipanen entres kan gitu. Buah kan Bapak Ibu? Nah, di buah ini logikanya apa yang kita kasih melalui pemupukan, itu kan ketika panen terambil. Betul. Ya kan? Ya Pak, terambil. Berarti kalau kita dibekelin uang, 1 juta dari sini jalan mau ke Jakarta. 1 juta kan nggak mungkin utuh tuh. Ya. Pasti berkurang jajan ini, jajan itu. Sama unsur hara juga. Nah, ketika itu panen. Ya, unsur haranya yang panen. Ya, selain tentu kalau kita ngasihnya udah mah kurang beberapa unsur hara karena dianggap tidak penting, ada serangan hama, ada serangan penyakit, ya tentu tadi produksi yang anggur yang idealnya 40 ton, jadi tiba-tiba 20, cuma 10, ya seperti itulah. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan tani kita. Nah, kalau kita bicara ini sifat tanah, kalau misalnya ada yang nanam nih Pak, di tanah nih, di grounding gitu Pak, di tanah itu ada namanya sifat fisika, ada sifat kimia, ada sifat biologi. Ya kita belajar, ini bukan menggurui kata saya juga, ini sharing Pak, supaya Bapak nanti tahu. Jadi kalau sifat fisik itu kayak mana? Hubungannya kayak tekstur, debu, pasir, liatnya. Karena ini nanti kalau Bapak ngasih dolomit misalnya, itu nggak bisa sembarangan. Oke, pukul rata pakai dolomit, kita 1 hektar pakai 2 ton. Tapi gimana kalau tanah Bapak ternyata banyak liatnya? Atau Bapak misalnya tanam anggurnya bekas sawah. Kan itu pasti banyak liat tuh. Semakin fraksi liatnya semakin banyak, sebetulnya dosis kapur nanti harus semakin banyak. Semakin porus, dosis pengapuran itu semakin sedikit, Pak. Jadi kebutuhan kapurnya kalau di ini ya, di urutan pasir itu sedikit, terus kemudian debu, kemudian liat. Jadi ada pasir, debu, dan liat. Nah, ini kalau Bapak pengen tahu ini media tanam saya atau kalau saya nanam di tanah nih ininya ya. Iya. Ini tanah saya masuk teksturnya tekstur apa nanti saya ajarin ya. Terus di kimia ada namanya pH, ada KTK yang kayak gitu, tapi yang paling concern adalah di pH, karena kemarin banget saya ada kasus Bapak Ibu semua. Jadi si anggur itu kalau di daun suka ada merah atau ungu Pak, di daun tua ya. Saya udah curiga ini pasti pH-nya agak jebol, maksudnya pH-nya drop masam. Ketika kita cek kemarin, sayang videonya HP saya keburu drop kan, ternyata kita cek ternyata pH-nya 4. Jadi ketika pH 4, apa yang terjadi? Berarti unsur hara yang kita berikan, terutama fosfat, itu tidak bisa dimakan. Jadi otomatis Bapak ngasih pupuk, itu nggak dimakan Pak, sama tanamannya. Otomatis kalau fosfatnya drop, apa yang terjadi? Bunga bisa aborsi, buah bisa aborsi. Maksudnya kalau bunganya udah aborsi, tentu ya pembentukan fruit set-nya juga terganggu kan? Produksi juga akan terganggu, seperti itu Pak. Nah itu kimia pentingnya Bapak tahu pH tanah lah. pH tanah itu angkanya dari angka 1 sampai 14. Ya 7 mungkin disebut netral, di bawah 7 disebut masam, di atas 7 disebutnya basa. Tapi bukan berarti Bapak ada tanah, Bapak colek asam. Oh iya, asam. Itu kan orang Sunda. Asam, bukan. Masam di sini bahasa ilmiah. Gitu kan. Terus ya biologi. Ya biologi kayak kesuburan tanah. Tanah yang banyak cacing sama tanah yang nggak banyak cacing, mana yang subur? Banyak cacing. Yang biasanya banyak cacing. Ya. Itu cacing yang kita lihat kan, mikroba, mikrobiologi gitu kan, makhluk kecil gitu kan. Terus kayak bakteri-bakteri yang baiknya, kayak nitrosomonas, nitrococcus kayak gitu kan, dia bakteri pengurai. Bahkan beberapa pupuk perlu bakteri itu gitu kan, untuk menguraikan unsur haranya supaya tersedia. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi sebelum masuk ke pupuk, saya biasanya bicara banyak di sini karena nggak ujuk-ujuk. Pokoknya saya mah gini Kang, saya malak anggur, pupuknya kudu kumaha. Enggak Pak, enggak gitu. Karena nggak bisa kita pukul rata, kita harus minimal tahu, tapi setidaknya arahnya kita setuju dulu. Nah ini kalau Bapak ingin tahu, misalnya tekstur tanah ya Pak, kalau Bapak-Bapak, sini kita nggak ada ini ya, kalau Bapak-Bapak join di grup, Bapak bisa lihat, apa di Zoom, bisa lihat ini. Jadi kalau Bapak-Bapak yang ikut ini kan, ini namanya segitiga tekstur tanah. Nah di kiri ini adalah clay atau liat, yang kanan ini yang ke bawah itu silt, terus yang kiri ini pasir, debu sama liat gitu kan. Nanti tinggal Bapak caranya seperti ini. Ambil botol kayak gini Pak. Ini kalau Bapak-bapak yang hadir di sini ya, misalnya ambil 1 botol. Isi tanah aja, tapi ambilnya komposit ya. Jangan cuma dari satu titik. Terus misalnya tanahnya diisi seginilah, 3/4-nya. Terus Bapak masukin air agak jenuh. Terus Bapak kocok-kocok kayak gininya, dikocok-kocok. Diamin aja. Diamin sampai 1 malam. Nanti Bapak bisa lihat tuh adanya terpisah partikel antara pasir, debu, liat. Yang paling bawah pasir, disusul debu, yang terakhir adalah liat. Karena liat itu kan partikelnya halus, dia jadi
nampernya rada lama, lama gitu ya. Nah, tinggal dari 100% Bapak presentasikan berapa persen debunya, berapa persen liatnya. Contoh misalnya di sini 15% liat, 20% debu, dan 65% pasir. Nah, ini masuk kategori tipe tanah apa? Misalnya, ini adalah disenilum. Karena Bapak lihat di sini, kan tadi masukin di sinanya, partikel di sini, saya nggak, kalau Bapak-Bapak di sini kan, tinggal debunya berapa persen, Bapak lihat. Nanti titik temunya di mana, ketemu, oh, berarti itu tipe tekstur tanah. Nah, ini pentingnya pH tanah, tadi saya lihat. pH tanah itu yang paling penting, Pak. Kalau bisa jaga pH tanah itu di antara 5,5 sampai 6,5 lah. Karena kalau Bapak pH tanah itu drop, anggap kalau Bapak lihat di layar di sini, apa yang terjadi ketika pH tanahnya 4? Berarti di sini nitrogen, fosfat, potasium itu kalium, sulfur dan kalsium itu bisa tidak diserap maksimal. Jadi kalau misalnya Bapak pH tanahnya ternyata drop, berarti Bapak ngasih pupuk nitrogen, fosfat, kalium atau apa itu bisa tidak terserap maksimal. Jadi kalau di pH 5,5 atau 6,5 diasumsikan Bapak pH-nya 6, berarti semua unsur hara yang Bapak berikan setidaknya Bapak bisa serap. Nah, sekarang kalau Bapak-bapak di sini nilai pH kan tadi saya anggap 1 sampai 14. Ya kan, Pak? Kalau Bapak-bapak yang di sini artinya pH 4 dibandingkan pH 5 berarti pH 4 lebih apa dari pH 5? Lebih asam. Lebih ya asam. Kan? Dari pH 5. Ya. Berapa kalinya? pH 4 dibandingin pH 5. Berarti pH 4 lebih asam berapa kali dari pH 5? 5 kurang 4 berarti. 1 ya. Nah, kalau nilai pH itu kalau yang kita belajar, kita sharing, makanya saya sharing, Pak. Artinya pH 4 dibandingkan pH 5, artinya pH 4 10 kali lebih masam dibandingkan pH 5. Karena pH itu logaritmanya, Pak. 10 misalnya, jadi kalau Bapak 10, berikutnya itu 100, berikutnya lagi ada 1000, berikutnya lagi ada 100.000, berikutnya lagi 1 juta. Nah, sekarang pH 4 dibandingkan pH 6, berarti pH 4 lebih asam berapa kali dibanding pH 6, Bapak-Bapak? 100, karena pH 4 dibanding 10. pH 5, dia kan 10 kali. 10 kali, ya. 10. 10 kali 10, berarti 100. Jadi pH itu istilahnya tingkatan, bukan deret angka ya? Bukan deret angka, logaritma, tapi ya apa? Logaritma. Jadi logaritma, ya. Perkalian 10, 10, perkalian 100, 10, 1000. 10. Nah, sekarang kebalikannya. Oke, kalau pH 8 dibandingkan pH 7, berapa kalinya dia lebih basa? 10 kali, ya kan? pH 9, berapa kali lebih basa dari 7? 100, kayak 100. Gitu. Paham kan? Oke. Nah, Bapak-bapak di sini paham ya, berarti Bapak Ibu di sana juga paham. Nah, ini tidak ada terus apa untungnya saya tahu pH. Kayak di sini, Pak. Bapak bisa lihat di tabel di sini, semakin pH itu rendah dan masam, ternyata efisiensi pemupukan Bapak itu ternyata hanya misalnya anggaplah pH Bapak itu ternyata 5,5 atau 5 lah. Ternyata efisiensi pemupukan Bapak hanya 53%, Pak. Jadi sisanya kalau Bapak nih sekarang nih lagi mau makan, cuma saya kasih makanan, tapi karena Bapak nggak mau makan atau perutnya nggak enak, atau anggaplah ada GERD atau apa, punten ya misalnya kayak ini, orang mau makan nggak, Pak? Nggak kan? Karena nggak, nafsu. Nafsu makannya nggak ya, ada. Betul. Ya kan? Makanya penting untuk menjaga pH tanah. Seperti ini contohnya, jadi kalau semakin pH-nya masam, Pak, itu ternyata ke zona perakaran itu ternyata lebih dangkal. Nah, Bapak inginnya kalau misalnya anggurnya zona perakaran seperti apa? Tentu semua tanaman pingin zona perakarannya lebih menyebar, kan? Ya. Supaya lebih kuat dan penyerapan unsur hara juga lebih maksimal. Tapi kalau Bapak perhatikan di sini, pH-nya semakin drop, semakin ke bawah, di bawah 6,5 ternyata zona perakaran juga rendah. Kedalamannya juga rendah. Terus apa hubungannya tadi kalau tekstur tanah misalnya dengan dosis kapur tadi, nah ini Pak, anggap misalnya gini, Bapak sekarang saya lihat tabel yang paling atas ya Bapak-Bapak, misalnya ini pH-nya 4, dia mau naikin ke 6,5 nih Pak. Kan pH 4 ini pasti sangat masam, berarti semua unsur hara nggak diserap maksimal. Bapak ngasih pupuk tanaman jadi kayak ada stunting Pak, stuck gitu. Stuck tapi ya bukan karena pengaruh pestisida berlebih atau apa, Bapak ini kenapa ini tanaman teh, anggur Bapak teh misalnya stuck gitu kan. Mungkin ada sesuatu di media tanam, kebanyakannya pasti shortcutnya dibongkar media tanam kalau ya itu. Ya, kalau di tanah gitu. Gimana? Sekarang saya tanya kalau nanamnya di tanah gimana? Ya kan? Nah, kalau di pot mah iya bongkar aja Pak. Saya, ya kan gitu. Pangkas akar bongkar misalnya gitu. Tapi ya. Kalau di tanah gimana? Nah, berarti logikanya berarti oke okay, kita sekarang kasih kapur. Nah sekarang Bapak harus kasih kapur berapa banyak? Bapak tahu nggak tekstur tanah Bapak tipenya apa kan gitu? Ya, makanya betul. Tadi tes dulu. Oh tekstur tanah saya berpasir misalnya. Kan Bapak tadi kan pasir debu liatnya Bapak berapa? Masukin ke segitiga tekstur tanah tadi, Bapak ukurin.
Itu mah download aja di internet, Pak. Segitiga tekstur tanah, download aja, Pak. Bapak Ibu tinggal download, nanti di internet banyak. Pasirnya berapa persen, debunya berapa persen, lihatnya nanti berapa persen. Bapak titik temunya di mana, ternyata, oke, okay, ternyata tipe tanah saya berpasir. Berarti berapa banyak kapur, pembenah tanah, dolomit, katan yang saya harus berikan. Ternyata Bapak lihat di sini, 2,9 ton per hektar. Terus ternyata tipe tanah Bapak sekarang lempung berpasir. Ternyata lebih gede atau lebih sedikit, Pak? Lebih gede kan, 5,6 ton. Jadi kata saya, semakin banyak praksi lihatnya, kebutuhan kapur nanti yang Bapak harus berikan itu semakin banyak. Karena semakin banyak debu atau liat, berarti semakin halus. Semakin halus partikelnya, berarti semakin banyak kapur atau dolomit yang harus diberikan. Supaya tekstur tanah itu pH-nya bisa naik gitu, Pak. Paham sampai sini ya, Bapak-Bapak di sini ya. Karena saya kan nggak bisa interaksi dengan yang di sana ini. Seperti ini. Mudah-mudahan jelas. Begitu selanjutnya. Ini bukan saya yang meneliti, Pak. Orang udah ada orang yang meneliti. Dan kita enaknya percaya dari orang-orang yang udah meneliti ini. Ya kita percaya kok, Pak. Mereka udah diuji gitu kan. Kita nggak perlu melakukan penelitian lagi. Saya juga nggak mau kalau disuruh meneliti lagi kan. Nah, sekarang kalau kita bicara ke nutrisi, nah baru saya malu masuk, Pak. Karena gini, Pak. Saya sering banget main ke kebun. Mau ke kebun apapun, pasti ini Kang, saya udah dipupuk, kenapa ya tanaman saya nggak mau gede? Ya. Banyak banget kasus kayak gitu, Pak. Pas saya lihat, Bapak udah cek pH-nya? Belum, mungkin pH meter juga nggak ada. Kita cek, Pak, ternyata iya, stuck-nya gara-gara pH drop. pH-nya 4, pH-nya 5. Terakhir banget kemarin kita ada kayak gitu. Jadi buah itu ya ada aborsi, bunga ada aborsi. Karena fosfat itu kan untuk polinasi, untuk pembungaan juga penting, Pak, unsur hara fosfat. Nanti kita bicara lebih rinci. Nah, ini saya mau kecilin dulu ini, punten ya. Mau kecilin dulu ini supaya saya kelihatan. Bapak-bapak, saya khusus bikin presentasi anggur itu sejak ikutan BIMTEK di pertama kita di mana sih? Pirisko-nya? Di Pirisko. Ya, saya selalu ya di Pirisko, terus di Bekasi ya? Di Bekasi. Ya, di White Garden. White ya. Garden. Ini presentasinya kurang lebih sama, tapi yang sekarang saya ada upgrade, Pak, ada tambahin sebetulnya. Nanti saya bisa share, tapi mungkin dalam bentuk PDF-nya. Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa jaga apa yang kami share ini. Ini yang pertama gini, Pak, Bapak-Ibu untuk perakaran yang sehat. Jadi intinya, kalau mau buat rumah, fondasi atau harus apa dulu sih yang diperkuatkan fondasinya? Fondasi dari tanaman itu apa sih? Akar kan? Nah, ternyata untuk akar, unsur hara apa aja yang penting? Fosfat, kalsium, sama boron, Pak, penting. Nah, sekarang kalau untuk daun, supaya daun itu sehat. Daun yang sehat kan berarti nanti produksi juga bagus, Pak. Pertumbuhan juga bagus. Ya kan? Daun yang sehat ternyata Bapak perlu unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, mangan, zinc. ZN itu zinc alias teng. Nah, tapi Bapak jangan ada anggapan, oh seng di rumah, oh itu mah kersuhunan gitu, aku sedek dicacak, dik diawurkan, ulah, sanes. Sesat etawa. Nah, zinc di sini, unsur hara, kita ada pupuk yang ngandung zinc, jadi dalam bentuk unsur hara, bukan dalam bentuk seng yang artis sebenarnya. Kemudian untuk pembungaan yang baik, semua jenis tanaman, Pak, nggak hanya anggur. Jadi adalah nitrogen, fosfat, kalsium, boron, dan zinc. Yang Bapak, Ibu perlu masukkan sebagai unsur hara. Nah, terakhir, saya tanya, Bapak, Ibu nanam anggur, kalau untuk produksi yang ditanam apa sih? Yang dipanen apa? Kan pasti buah. Ya kan? Nah, untuk buah, perbanyaklah ketika fase pembesaran buah dan pematangan, misalnya kalaupun mau ada, tapi biasanya sih di pembesaran, kalaupun pematangan biasanya kita hanya foliar, kalaupun ada yang mau pakai ABMI, kita kurangin SC-nya, airnya mungkin juga kita agak kurangin lagi, takut split atau apa. Untuk buah yang sehat, perbanyaklah unsur hara K, kalium, Ca, kalsium, dan B itu boron. Kurang lebih unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, semua jenis tanaman, Pak, nggak hanya anggur, itu terbagi dalam dua jenis. Satu, unsur hara makro. Unsur hara makro itu adalah apa aja? Nitrogen, P, fosfat, K, kalium, kalsium, terus magnesium, sama sulfur. 6 unsur hara makro. Kemudian ada 6 unsur hara mikro, yaitu zat besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum. Itu yang Bapak perlu masukin. Nah, sekarang kalau saya tanya sama Bapak Ibu, jujur ini mah ya, ini mah kalau saya suka nanya ke petani, Bapak kalau nggak pupuk, nggak naon? Salah.
Ngangge urea. Oke, saya catat. Terus ngangge non SP36. Oke, paling ngangge MPK, MPK mutiara, cenah. Oke, saya catat. Berarti hanya masukin urea, MPK mutiara sama fosfat. Berarti hanya masukin unsur hara nitrogen NPK. Sedangkan kalsiumnya enggak ada, boronnya enggak ada, sulfurnya enggak ada. Zat besi mangan apalagi enggak ada. Jadi itu weh, jadi kalau Bapak Ibu teh misalnya punten-punten ini mah kalau makan kita enggak 4 sehat 5 sempurna, Kang. Jadi kita hanya makan karbohidrat aja. Karbo aja. Ya, punten, tapi Bapak nanti perlu unsur haranya. Bapak sumber unsur haranya mah enggak apa-apa. Maksud saya gini, Pak, bukan berarti Bapak pakai urea itu jelek, bukan. Tadi saya maksud saya ngomong itu Bapak pakai pupuknya jenisnya apa aja? Saya share dulu maksudnya unsur hara yang diperlukannya apa aja. Kemudian ini adalah ibaratnya ada namanya kalau di ilmu nutrisi itu adalah ada namanya hukum minimum libik. Jadi kalau Bapak Ibu enggak, jadi unsur hara makro itu adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. Unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau Bapak itu enggak pun mikro misalnya kayak boron misalnya atau Fe Bapak nggak kasihkan tapi itu diperlukan oleh tanaman, ya tentu nanti bisa ada jadi pengaruh ke tanamannya. Nanti gejala-gejalanya seperti apa nanti bisa dicek di belakang. Kalau nanti mungkin ini contohnya misalnya unsur hara nitrogen, kalau Bapak bisa baca ya, kalau saya kan baca terlalu ini. Jadi misalnya unsur hara nitrogen pentingnya untuk apa sih? Tentu satu, dia membentuk asam amino. Jadi kalau misalnya pupuk yang ngandung nitrogen biasanya untuk tunas, ini mah gambar aja Pak maksudnya. Terus misalnya kalau untuk tunas, untuk pembentukan daun, nah ini maksudnya berarti nitrogen diperlukan kan gitu Pak. Dan ini perlu banyak dalam jumlah banyak ketika fase vegetatif atau dari awal-awal tanam. Kemudian unsur hara fosfat ini misalnya diperlukan, fungsinya apa sih fosfat? Tentu penting untuk proses fotosintesis, ya kan? Terus kemudian juga untuk transportasi gula, protein, dan lain-lainnya. Nah, ini juga kalau ke tanaman penting untuk pembungaan, penting juga untuk perkembangan akar. Kemudian ini ada kalium. Kalium ini penting tadi kalau saya singgung di awal, tentu untuk pembesaran buah dan untuk pematangan. Jadi ketika fase generatif, perbanyaklah unsur hara kalium ini. Kemudian kalium juga salah satu yang paling penting adalah lebih meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit ya terutama. Jadi kalium ini kan dia kation. Jadi kalau ke daya tahan tubuh atau ke antibody dia itu ya ada pengaruhnya juga gitu ke tanamannya. Kemudian dia kalium juga kalau kita tercukupi biasanya tanaman yang lebih asupan kaliumnya lebih cukup dibandingkan yang kaliumnya lebih sedikit, biasanya nanti dia akan lebih tahan terhadap stres karena kalium itu dia berperan dalam regulasi air ya di dalam jaringan tanaman. Kemudian Ka ini kalsium untuk mempertebal dinding sel ya, kali kalau tanaman misalnya kalau ketika fase pembesaran buah supaya buahnya kepal gitu kan, terus kemudian daya simpannya lebih lama ke shelf life-nya, terus ke perakaran juga bagus dan untuk titik tumbuh juga bagus. Ya ini adalah unsur hara Ca ya, kalsium. Kemudian berikutnya adalah magnesium. Ya magnesium ini cara yang kalau misalnya di tanaman dia pentingnya adalah untuk membentuk klorofil. Jadi kalau misalnya di daun tua Bapak kemudian suka ada kuning-kuning atau kayak gimana ya di pinggiran gitu kan, berarti menjari ya. Ya, itu biasanya kita ada kekurangan Mg. Tapi hati-hati kekurangan magnesium bisa aja kalau kita, Kang, saya udah kasih pupuk magnesium. Kemungkinan kita kasih pupuk ada yang terlalu berlebih kayak di amonium nitrogen misalnya. Karena nanti gini, kation itu akan bersaing dengan kation, anion itu akan bersaing dengan anion, intinya gitu kan. Ya contohnya yang kation itu kan selain magnesium kan ada amonium nitrogen dan berat atomnya sangat ringan. Jadi tanaman itu kalau misalnya amonium terlalu banyak, dia akan menyerap amonium banyak. Tanaman terlihat subur seperti apa, tapi ternyata nanti keproduksi terutama buah itu akan kurang. Jadi pemupukan itu bukan berapa banyak yang harus dipakai, tapi kalau bisa semua unsur hara yang diberikan itu tersedia dalam jumlah yang seimbang. Tapi seimbang bukan berarti oke, saya pakai urea sekintal, saya buka SP36 juga sekintal, tidak. Tapi nanti saya akan buka berapa sih angka kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman anggur. Kemudian unsur hara makro berikutnya yang diperlukan dalam jumlah yang banyak tapi dalam bentuk sekunder adalah sulfur atau belerang.
Sulfur ini bisa pembentukan asam amino, dan biasanya kalau ke tanaman kayak stroberi, durian atau apa, dia mempengaruhi ke aroma. Kayak durian kalau aromanya pengen lebih kuat, ya sulfur di sini sulfur kita lewat ya, pembentukan asam amino ya, supaya aroma rasa itu lebih keluar. Ini pakai sulfur, makanya kalau beberapa tanaman yang sensitif terhadap klor pakai kaliumnya bukan KCl tapi biasanya dari K2SO4 atau ZK. Ya kalau di produk kami ya ada namanya Merauke SOP, jadi kaliumnya bukan kalium klorida tapi kaliumnya ada kalium sulfat K2SO4. Kemudian kamu bisa dilanjut. Unsur hara berikutnya adalah zat besi. Ya saya ini hanya highlight aja karena Bapak Ibu itu bisa baca. Besi ini ya sama untuk pembentukan klorofil, terutama di daun-daun muda. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kalau di daun tua ada klorosis, biasanya magnesium, tapi kalau klorosisnya di pucuk, biasanya kalau nggak besi, ya ada Mn atau mangan. Ya, kemudian juga si zat besi ini penting untuk ya katalisator enzim, jadi pembentukan enzim-enzim itu adalah si besi. Ya, selain membentuk karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini besi ini adalah salah satu unsur hara mikro, jadi dia diperlukan dalam jumlah sedikit. Artinya mikro itu sedikit kan Pak? Jadi ya, diperlukan dalam sedikit, tapi bukan berarti karena sedikit kita teh jadi nggak butuh. Nggak ya, butuh. Kayak gini. Dan kadang beberapa unsur hara mikro itu kayak kalau kita makan itu kayak sambal kan? Sambal. Kalau kita makan liwet Pak, kayak karbohidrat atau kayak gitu itu kan kayak unsur hara makro. Makronya. Nah unsur hara mikro teh kayak sambal. Ya kalau ngaliwet teh kudu aya sambal weh gitu. Jadi lamun aya sambal teh asana teh teh enak gitu makan tehnya. Ya. Kemudian tapi wih, jadi lamun Bapak sanguna nasi liwetna sapiring, aya nama anu sapiring teh sambelna Pak. Bapak makan nasina setengah piring sana. Naon anu terjadi? Kan mencretnya, maksudnya karena over. Bapak perlu unsur hara mikro, tapi mikro artinya kecil, sedikit tapi harus ada. Berapa banyaknya nanti saya bahas. Kemudian mangan, ya kurang lebih ya unsur hara mikro juga ya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ya Bapak bisa cek di sini ya untuk membentukkan minyak atau biji, kalau yang nanam kayak sawit atau apa itu ada mangan perlu. Terus kemudian di beberapa tanaman juga di daun pucuk ya sama juga untuk klorofil juga. Jadi kalau ada Fe sama Mn memang agak-agak mirip Pak kalau misalnya terjadi defisiensinya. Kemudian ini zinc itu biasanya kalau di anggur Bapak Ibu kurang, biasanya tanaman itu jarak antar ruas itu pendek. Ya, meskipun ada beberapa Bapak Ibu ya siram jenuh yang benar supaya rada para ranjang deui, tapi kalau misalkan itu sudah dilakukan dan masih tetap ruas antar tunasnya itu pendek atau stuck, selain karena ada pengaruh pestisida atau fungisida yang kurang tepat, Bapak Ibu bisa aplikasikan foliar pupuk zinc ya, ZN. Yang lebih baik ZN-nya yang EDTA karena dia sudah ada kelatnya, zinc EDTA dibandingkan zinc sulfat. Nah, zinc ini selain untuk itu juga bisa untuk serangan apa ya, meningkatkan resistensi terhadap serangan penyakit juga, karena di beberapa pestisida sekarang kan udah ada tambah zinc, terutama di fungisida tuh ada tuh beberapa merek lah ya, karena kami kan Merauke tidak punya pestisida, kami fokus di nutrisi saja di pupuk ya, beberapa pestisida sekarang udah ada zinc, bahkan ada CU kan, ada tembaga seperti apa. Nah itu karena zinc juga bisa meningkatkan resistensi terhadap serangan penyakit atau fungi. Kemudian ini CU atau tembaga. Ya, ini juga katalisator dalam proses fotosintesis, membentuk ya tadi aroma, rasa dan yang lainnya. Ya kurang lebih hampir sama. Ya klorofil daun juga. Nah, ini ada boron. Kalau boron di tanaman anggur juga dia memacu titik tumbuh ya ke akar maupun ke pucuk. Kemudian juga boron juga kalau di buah itu meningkatkan elastisitas dinding sel, jadi supaya enggak cepat pecah si itunya. Selain ya dia sinergis banget sama CA, makanya kalau kami ada produk namanya, mungkin Bapak Ibu tahu, ada namanya Karate plus Boroni, itu adalah kalsium nitrat plus boron, jadi kita ada kalsiumnya, kemudian N-nya juga bukan amonium tapi nitrat, terus kemudian B-nya ada boronnya. Boron berapa coba kalau di Karate boron? Kan cuma 0,3%, padahal kalau CaO-nya di kami adalah 26%. Nah itulah maksudnya, oh makro dan CA-nya dan si boronnya itu cuma 0, sekian, itu namanya unsur hara mikro. Nah, kapan kalau ini literatur yang kami dapatkan misalnya dari luar, ya kurang lebih presentasinya seperti ini. Misal anggur dari umur 70 sampai 90 hari, unsur hara apa sih yang perlu banyak diberikan? Kalau nitrogen ternyata 62% ketika umur-umur masih awal. Tapi kalau udah misalnya dari berry softening, maksudnya pembentukan buah mau ke pematangan itu, ternyata nitrogen itu cuma 5%, Pak.
Tapi ketika sudah panen, nanti nitrogen perlu banyak lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak, logikanya gini, kalau untuk pembentukan tunas, daun atau apa, Bapak perlu nitrogen tinggi. Tapi ketika Bapak pembentukan buah atau apa, nitrogennya kurangin. Perbanyaklah fosfat atau kaliumnya. Seperti itu. Jadi kalau nitrogen itu Bapak perlukan banyak ketika awal-awal vegetatif atau tunas baru. Kalau mungkin kalau pendesain pruning balik lagi ke nitrogen tinggi. Tapi kalau misalnya sudah ternyata bawa bunga lagi atau apa dan Bapak mau keep bunga itu untuk Bapak buahin, ya udah Bapak langsung ganti pupuknya, jangan yang ngandung nitrogen tinggi. Ya fosfat tinggi, K tinggi Bapak mainin gitu. P K tinggi lagi. Ya seperti itulah logikanya, Pak. Jadi ini beberapa gejala defisiensi. Kalau misalnya, ini saya Google aja Pak, tapi ya dari sumber yang ini kalau misalnya anggur ternyata nitrogennya kurang, gimana? Dan rata-rata Pak punten di kita mah nitrogen selalu berlebih, ya. Bukan berkurang, ya kan? Nitrogen itu banyak kita pakai. Terus gimana kalau nitrogen kurang? Ya pertumbuhan juga pasti kurang cepat di awal, ya daun, tunas atau apanya kurang. Tapi ya kalau misalnya banyak ya pertumbuhannya bisa cepat, terlihat subur seperti apa. Tapi hati-hati kalau nitrogen itu Pak diserap dalam rata-rata ya dalam bentuk, anggap aja dua bentuk, dalam bentuk amonium dan nitrat. N amonium itu adalah rumus kimianya NH4+. Kalau rumus nitrogen dalam bentuk nitrat dibentuk dalam bentuk anion itu NO3-. Kalau nitrat itu kalau amonium itu mungkin jangan lebih dari 10 atau 15%-nya dari total nitrogen yang akan kita berikan. Ini saya bicara kalau Bapak Ibu mau meracik nutrisinya dalam bentuk AB mix ya. Kalau Bapak Ibu mau meracik nutrisi dalam bentuk AB mix, masukin total nitrogen dalam bentuk amonium jangan lebih dari 10 sampai 15% total nitrogen semuanya. Supaya dia tidak mengganggu penyerapan unsur hara kation lain kayak Ca, Mg, kalium seperti itu. Ini kekurangan fosfat, sayang HP saya mati Pak. Tadinya ada video kemarin, ya kejadian banget, ya ada daun yang merah atau ungu kayak gini, ternyata kita cek pH-nya drop, masam, ya itu otomatis nanti ke pertumbuhan tanaman juga akan terganggu. Ya tanaman pasti stuck, kerdil, dan lain-lainnya. Ya akar kan terganggu juga. Kemudian ini kalau, untuk apa sih ini? Kalium ya. Kalau ini kalium, betul. Ya kalium. Kalau ini ya kalium, ya biasanya ada tipburn atau kebakar Pak di ujung daun, tapi hanya untuk daun tua. Kalau maksudnya gini, Bapak aplikasi pestisida ternyata yang tipburn-nya kebakarnya di daun tua sama di daun pucuk, ya itu mah bisa dari pestisida berlebih. Tapi kalau ternyata daun tuanya aja yang tipburn, kemungkinan satu kaliumnya berlebih, kekurangan defisiensi atau kedua Bapak overklor. Bapak pakai pupuk yang mengandung klor berlebih karena anggur ini sensitif terhadap klor. Ya, dia sensitif anggur, melon, durian, stroberi, mawar, itu sensitif klor. Jadi kalau Bapak pakai pupuk yang mengandung klor banyak, jadi dia bisa ada tipen kalau kebanyakan gitu. Makanya kita tidak saranin. Kami juga ada pupuk mengandung klor. Kita KCL, kita dari Jerman, Pak. KCL-nya 60%, tapi ya KCL bukan K2SO4, tapi kalau mau yang bebas klor, kami ada namanya Merauke SOP. 52% kaliumnya, K2O-nya dalam pupuk K2SO4. 18% sulfur. Seperti itu. Jadi pilih-pilihlah bijak Bapak dalam memupuk. Ini kalau kalsium, ya misalnya ada buah. Kalau misalnya di tomat ada blossom end root, kalau misalnya di buah juga ada sampai cracking, retak, atau misalnya daun pucuknya ada tipburn, daun pucuk ya Pak, bukan daun tua, ada tipburn atau kebakar, itu bisa jadi kekurangan kalsium. Ada kekurangan kalsium atau Ca. Dinding selnya jadi kurang kopal atau apa gitu. Jadi itu biasanya kekurangan kalsium. Dan kalau di simptom atau gejala di daun, biasanya di daun pucuk, dia yang tipburn-nya itu di daun pucuk. Tipburn itu kebakar, Pak. Kalau misalnya Bapak nanam daun pucuk, ada tipburn. Ya nggak hanya anggur, Pak. Semua tanaman sama. Itu kemungkinan bisa kekurangan Ca. Apalagi kalau Bapak memang nggak ngasih pupuk yang mengandung Ca, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ini defisiensi magnesium, jadi ya di daun tua ya ada klorosis. Itu kekurangan magnesiumnya. Nah, bisa jadi memang magnesiumnya Bapak nggak ngasih pupuk yang mengandung magnesium, atau Bapak kasih tapi Bapak ngasih pupuk yang mengandung amonium terlalu banyak, misalnya seperti itu. Karena amonium ini kan dia ringan sekali Pak, berat atom nitrogen 14, berat atom hidrogen 1, jadi NH4+. Berarti kalau nitrogen
14 tambah hidrogen kali 4, 1 kali 4, 4. Berarti 14 tambah 4, 18. Berat atom magnesium saya lupa. Yang saya tahu kalsium itu 39, kalium itu 40. Saya lupa magnesium berapa. Yang pasti, dan magnesium ini kan harus diserap dalam bentuk Mg2+. Jadi dia 2 kali lipatnya. Jadi kalau ada yang ion yang ringan sama ion yang berat, tanaman akan menyerap tentu yang ringan dulu. Seperti itu. Makanya pemupukan harus berimbang. Kemudian ini ada... kalau defisiensi sulfur, Bapak bisa lihat seperti ini, jarang saya lihat ada di kita. Kalau ini yang tadi saya sebut klorosis di daun pucuk, di besi, kalau kekurangannya seperti ini, mangan juga kurang lebih kan hampir sama tuh. Kemudian ini kalau Bapak kurang zinc, nah kalau kurang zinc itu daun juga selain agak mengkerut, tapi bukan kena trips. Kalau kena tripsnya mengkerut kan? Iya. Kalau ini mah keriting, tapi kalau Bapak yakin nyemprotnya nggak ada hama atau nggak ada apapun yang mengganggu, dan ternyata tanaman Bapak ternyata ada mengkerut-mengkerutnya, tapi ya ada kuning juga, dan jarak antar tunas itu pendek-pendek, itu kemungkinan bisa kurang zinc, ZN. Jadi Bapak, Ibu bisa kasih solusinya, ya potong dari bawah lagi boleh, tapi kalau nggak, ya, kalau harusnya sih gitu ya, Bapak kasih zinc, ZN. Kemudian kalau ini kurang boron, ya kalau kurang boron, ya titik tumbuh mati, terus ya berry bisa split juga karena dia berhubungan dengan elastisitas dinding sel. Jadi kalau kurang boronnya, dia bisa cracking atau split. Ini kalau di tanaman-tanaman lain, kurang lebih gejala semua tanaman itu hampir sama, Pak. Kayak kurang CA itu bisa ada blossom end root. Kalau kurang boron juga ternyata ada hollow stem di brokoli. Kemudian kalau ada kurang boron, ternyata bentuk buah itu jadi malformasi. Gitu kan? Misalnya kayak cabai bentuknya gimana, ternyata bentuknya seperti. Jadi kalau Bapak-Ibu tanaman itu buahnya itu nggak seharusnya bentuknya seperti itu, Bapak curiga berarti kurang boron. Terjadi malformasi boron, kurang boron. Ya setidaknya kita lihat dari visual aja, Pak. Kalau idealnya mah kan Bapak bawa ke lab atau di uji lab, tapi kan masa sampai segitunya. Saya juga di rumah kan lihat dari gejalanya aja dan kurang lebih yang mendekati mana, sama saya tanya ke yang lebih berpengalaman gitu aja kalau saya, Pak. Ini tadi antagonis, kemudian ini adalah mekanisme penyerapan unsur hara. Penyerapan unsur hara itu banyak, jadi ada 3. Satu adalah difusi, kemudian aliran massa, dan ada intersepsi akar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ternyata aliran massa itu banyak oleh nitrogen, kalsium, dan sulfur. Oleh karena itu pemberian pupuk yang mengandung kalsium itu Bapak perlu rutin lakukan, karena kalau misalnya Bapak nggak lakukan rutin terjadi defisiensi kalsium, dan kalsium ini adalah salah satu unsur hara yang dia kalau di tanaman dan di media tanah ataupun di tanah, di dalam tanah, dia itu imobile atau sukar bergerak. Jadi Bapak itu harus kasih rutin. Kalau nggak kasih rutin, ya akan terjadi defisiensi kalsium. Apalagi kalau banyak mendung atau apa, kayak gini, kalsiumnya juga kurang keangkat, karena kan aliran massanya berkurang, karena ya aliran massa itu kan semakin terik, dan air cukup, aliran massa kan semakin tinggi. Tapi kalau banyak mendung, aliran massanya juga berkurang. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah Bapak-Ibu bisa dilihat di sini, tanaman itu Bapak-Ibu tidak perlu unsur hara itu sumbernya dari mana, pupuk apa yang Bapak pakai, dia peduli itu, cuman Bapak harus kasih dalam bentuk kation atau anion. Kalau Bapak pakai pupuk organik, berarti Bapak harus ada proses mineralisasi dulu, pembentukan dari bahan organik menjadi bahan unsur hara ini kan, garam mineral, itu ada proses mineralisasi. Tapi kalau Bapak pupuk kimia, ya sudah jadi. Apalagi ya udah dalam bentuk garam-garam mineral seperti itu. Intinya ya dalam bentuk kation atau ion positif, atau dalam bentuk anion, ion negatif. Seperti itu. Jadi kalau kayak manusia juga sama, Pak. Bapak mau makan apa aja, minum apa aja, ujung-ujungnya ya unsur haranya kayak gini, yang akan jadi energi. Ya buktinya orang yang di rumah sakit nggak makan, nggak minum, kalau dia koma atau apa, kan dia apa, Pak? Diinfus, kan? Ya itu infusan apa, kan, Pak? Kan bukan bubur yang dicairin. Tapi kan unsur hara, maksudnya kayak ginilah gitu. Tapi kan nggak enak gitu, kita kan punya mulut kalau nggak dipakai seperti itu. Jadi kita tidak perlu mendebatkan unsur hara itu sumber barang dari apa. Saya juga tidak mau lebih jauh lagi. Intinya tanaman itu nggak peduli sumbernya apa. Yang penting dia harus jadi bentuk kation atau anion seperti itu. Terus kemudian ini kalau misalnya secara umum terjadi defisiensi yang tadi udah saya rangkumin. Kalau misalnya unsur hara makro biasanya di bawah. Ini koneksinya kurang ini kan? Masih ada? Masih. Oh, oke. Okay. Ini jenis-jenis pupuk saya tidak akan panjang lebar lagi. Kemudian bentuk unsur hara saya tidak akan lewat karena ini sudah mau jam 5. Kemudian
ini nah kita bicara langsung ke kebutuhan unsur hara untuk si anggur sendiri. Bapak Ibu bisa dilihat, kita tidak perlu melakukan penelitian, tapi setidaknya anggur, table ya Pak, table grape-nya, maksudnya bukan wine-nya, kalau misalnya di luar negeri dan sudah di-riset di kebun-kebun di sana, kurang lebih ya Pak, kurang lebih, untuk setiap 1 ton buah ya Pak, buah ya, anggur itu butuh nitrogen 1,33 kilo. Nitrogen. Saya bicaranya unsur haranya Pak, belum pupuk. Makanya saya bilang pupuknya mau pakai apa silahkan aja Pak. Bapak mau kasih dari pupuk kandang ayam boleh. Pupuk kandang ayam paling nitrogennya 5%. Jadi kalau Bapak butuh 5 kilo nitrogen, berarti Bapak harus kasih pupuk kandang ayamnya, kalaupun itu matang berapa banyak? 100 kan? 100. Ya 100. Berarti Bapak 100 kilo pupuk kandang ayam. Kalau Bapak pengen nitrogennya 5%. Kalau anggaplah Bapak mau masukin nitrogennya sebanyak 5% misalnya seperti itu. Atau 5 kilo. Jadi Bapak perlu untuk 5% atau 5 kilo tadi ya perlu 100 kilo pupuk kandang ayam. Dan ingat harus yang matang Pak. Nah matang di sini bukan Bapak bawa ke dapur dan Bapak pasak. Bukan. Yang matang itu kan Bapak bisa tahu yang udah difermentasi, ya. Yang dari bentuknya udah tidak berbentuk fisik kotoran ayam, dari menyerupai tanah, dari warna, dan dari aroma, dari nggak perlu Bapak colek. Ya. Kotoran ayam kan Bapak tahu bentuknya gitu. Tapi kalau udah jadi kompos Pak kan nggak gitu, Pak. Ya. Dari warna, dari bentuk, dari aroma juga udah berubah. Itu tandanya matang, seperti itu. Nah kebanyakan kalau kami di konvensional, kayak di Lembang atau apa, juga petani itu kebanyakannya masih mentah. Banyak campur sama gabah kayak gitu kan. Masih mentah. Nah itu kalau belum mentah kayak gitu, biasanya akan terjadi masalah nanti Pak ke depannya. Itu kita bicara nitrogen perlu 1,33 ton. Kilo untuk tiap 1 ton buah. Nah fosfatnya berapa? 0,62. Kalau kita disebut pupuk berimbang, berarti kalau saya masukin nitrogennya 1,3 kan berarti fosfatnya juga harus 1,3 kan segitu. Ternyata tidak Pak. Ternyata ada rasio unsur hara yang diperlukan. Nah, fosfatnya ternyata perlu 0,62, lebih sedikit daripada nitrogennya, tapi kaliumnya lebih tinggi dibanding nitrogennya, ternyata 2,76 diperlukan untuk setiap 1 ton buah anggur. Dari literatur ya, Pak. Saya nggak melakukan penelitian ini, dari literaturnya. Oke, kita langsung simulasi, kalau misalnya Bapak-Ibu lihat di layar, saya tadi bicara kan Bapak mau pakai pupuk apa aja. Kami juga urea ada. Kami juga SP36, kami juga ada. Urea. Urea berapa persen kandungannya? Di sini ya Bapak yang di sini. Pernah pakai urea? Belum pernah? Kalau Bapak pakai urea, urea itu kandungan unsur haranya nitrogen dalam bentuk urea adalah sebanyak 46%. Anggap untuk Bapak setiap 1 ton kan tadi perlu nitrogennya 1,3 kan? Betul? Ya kan? Ya kalau Bapak nyimak di HP 1,3. Nah, sekarang saya mau cari 1,3 nitrogen itu kalau saya pakai urea berapa banyak kan gitu. Bahasanya saya ajarin. Nah, urea itu kan 46%. Bapak tinggal balik 100 dibagi 46 kali kebutuhannya 1,33. Jadi dapat tuh 2,8 kilo urea. Kalau mau nitrogennya dari urea. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang mau pakai TSP misalnya kan kita ada SP36. Kalaupun sekarang SP36 agak sulit karena subsidi ini kan sekarang tinggal urea dan triple 15. Berarti SP sekarang udah tidak disubsidi lagi. Kalau misalnya agak sulit cari yang 36, kita ada yang 46. Itu kan 46% berarti sama 100 bagi 46 dikalikan kebutuhan haranya tadi 0,62. Jadi dapat tuh TSP-nya 1,3. Kalau Bapak di rumah ada SP36 ya silahkan. Berarti 100 dibagi 36 dikalikan kebutuhan hara ini untuk setiap 1 tonnya. Dapat angka berapa? Nah sekarang kalau kita mau pakai KCL nih untuk dapat 2,76 kilonya untuk setiap 1 ton buah anggur, berarti Bapak harus pakai berapa? 60% kan dibalik lagi Pak. 100 dibagi 60 kali kebutuhan haranya. Dapatlah 4,6 kilo KCL. Ini saya ajarin yang basic Bapak ngitung. Kalau misalnya Bapak di rumah mau pakai pupuk apa aja silakan. Silakan Bapak mau pakai pupuk. Cuman logika berpikirnya maksudnya menghitungnya dari sini. Gitu kan. Nah, kalau oke Kang, saya mau pakai urea. Kapan pakainya? Ya tadi Bapak bagi. Tadi kan ada kapan sudah pecah bud, kapan malah ketika usia anggurnya udah pematangan atau pembesaran ya kurangin kan nitrogennya. Logikanya kayak gitu.
Jadi biasanya nitrogen itu gede di vegetatif, tapi ketika pematangan dan itu makan kurangi. Ya kalau kalium di awal vegetatif pasti pakai, tapi ketika pematangan dan pembesaran malah pembesaran dan pematangan lebih banyak kalium. Kayak gitu aja Pak logikanya. Kalau kalsium ya dipakaikan balance aja boleh. Nah ini kalau misalnya Kang saya mau pakai MPK Mutiara 16-16-16 misalnya. Kalau mau pakai 16-16. Oke kita lihat batas bawahnya kan di sini 0,6 yang paling kecil. Ya berarti 16% kan P. Kalau NPK Mutiara 16-16-16 artinya N-nya 16%. Meskipun N-nya dibagi 2 antara amonium dan nitrat. P2O5 fosfatnya 16%. K2O-nya 16%. Artinya itu Pak nomor itu bukan tanggal lahir ataupun apa misalnya. Kemudian kalau NPK Mutiara berarti 100/16 0,62 dikalikan kebutuhan 100/16 kalikan kebutuhan haranya dapatlah 3,87 kilo. Ya ini nyuplai nitrogen, fosfat, kalium, tapi fosfatnya udah kesuplai kan totalnya 0,62 dapat nih. Tapi kan nitrogennya kurang. Nah, nitrogennya Bapak bisa tambah urea kan gitu atau ZA lah boleh. Kalau ZA kandungannya berapa, Pak? Apa? Nitrogen atau apa? N kan? Berapa persen? 21%, Pak. Kalau saya Pak biasanya beli pupuk, saya lihat kandungannya juga. Bapak juga kalau kita beli kayak beli obat di farmasi, kita tahu ininya bahan aktifnya. Jadi oh ini ibuprofen, oh ini parasetamol misalnya kayak gitu. Oh, tahu kayak gini, beda gitu. Nah, berarti kekurangannya kan tadi kan 0,62-nya udah disuplai dari MPK Mutiara 16. Berarti kekurangannya adalah 1,33N-nya dikurangi 0,62-nya kan gitu. Dikaliin ya TSP yang 46-nya 100/46 dapatlah. Sorry, maksud saya urea ya, bukan TSP. Saya tulis ulang ini harusnya urea bukan TSP, Pak. Punten. Ini KCL-nya sama 100/60 dikaliin kan kebutuhan K-nya 2,76. Tapi sudah disuplai 0,62 dari MPK Mutiara, berarti kan gitu. 2,76 dikurangi 0,2 dikaliin aja 100/60 dapat angka sekian. Ini kurang lebih ini, Bapak silakan screenshot apa atau apa silakan. Ya kami yang cari juga kok ini gitu Pak, tapi ya kami share juga silakan. Kalau untuk 1 ton buah anggur itu perlu nitrogen kurang lebih 1,33 kilo, fosfatnya 0,62, kaliumnya 2,76, Ca-nya 0,29, magnesiumnya sekian, sulfurnya sekian. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini saya share ya agak sensitif topiknya. Saya di sini bukan mau melangkahi yang tukang meracik atau apa. Saya cuma mau share ke Bapak Ibu semua. Mau Bapak Ibu beli jadi racikan silakan. Udah bagus kok Bapak kalau mau beli nasi goreng ya Bapak tinggal beli aja nasi gorengnya kan. Bapak tidak perlu capek-capek masak ataupun bahan bakunya disiapin. Tapi kalaupun Bapak mau pakai belajar gitu kan. Ini yang saya standarnya. Kalau mau ini formula racikan untuk anggur ya Pak yang single stage. Ini yang dasar. Pertama, kalau Bapak Ibu mau buat untuk 1000 liter nih Pak. 1000 liter larutan siap siram nih Pak. Kalau Bapak enggak, saya mau 100 liter, berarti tinggal dibagi 10 aja ya nanti. Bapak pakai 1 meroket kalnit, ya, kalsium nitratnya itu adalah 1 kilo. Kemudian di stock bag-nya, Bapak bisa tambahkan meroket Plex G 1300, kemudian meroket Mag-S-nya 330 untuk 1000 liter. Sampai sini paham, Pak? Ya, kalau Bapak tandonnya nih 1000, saya mau buatin untuk 1000. Kalau saya tandonnya 100 liter, berarti ya ini dosis ini tinggal dibagi 10, ya kan? Kalau ininya apa 200 liter drumnya tinggal dibagi 5, kan? 5 kan seperti itu. Jadi 1000 dibagi 5. Kurang lebih seperti itu. Dari sini paham ya Bapak-bapak di sini? Lihat layar ini kan? Lihat layar itu. Jadi itu untuk AB mic-nya. Untuk kalau misalnya ya ngeracik standar lah Pak, ngeracik standar. Ini mah udah bebas formula ini mah di Merauke mah udah di share. Nah, kalau mau yang lebih lengkap lagi yang ini. Kalau Bapak mau tambahin lagi di sini FE sebetulnya bisa masuk. FE-nya kalau saran saya pakainya yang FE EDDHA di A dimasukinnya itu sebanyak 20 gram. Kenapa saya lebih pilih FE-nya yang EDDHA? Karena di daerah saya biasanya cenderung air itu lebih basah. Airnya rata-rata pH 7 ke atas, 8 atau apa gitu. Idealnya kalau terjadi Bapak udah ngeracik nutrisi dan lebih sering swing pH itu ke basah, apalagi kalau siang hari. Nah, FE EDTA atau FE sulfat sekalian ya kalau lebih ini kan sulfat, itu FE-nya udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Penyerapannya kurang maksimal. Kalau FE-nya EDDHA, dia sampai pH 10, dia bisa diserap FE-nya.
Cuman kan kita juga tidak menghendaki pH itu sampai 10 kan. Saya di rumah pH air saya bisa sampai 9, Pak. Air baku. Apalagi siang hari panas gitu. Ini kalau misalnya Bapak mau pakai, ini yang stokannya, Bapak silakan screenshot atau apa, mau catat atau apa. Ya ini mah pakai standarnya. Saya bisa lebih buat lebih bagus lagi dari sini. Saya bisa lebih bikin apa sederhana atau ini nanti bisa dicocokkan di kebun Bapak sendiri. Tidak ada racikan yang ultimate di semua tempat cocok dan bagus. Kenapa Merauke tidak pernah menjual IB mix sampai saat ini? Karena kondisi tiap tempat itu bisa berbeda. Misalnya di sini Kang Ridwan ya, di sini misalnya di nanam anggur misalnya di sini, yang satu sumber airnya kalau mau divertigasi ya, satu sumber air misalnya dari air hujan, yang satu lagi misalnya dari ngebor. Kondisi air baku bisa berbeda. Dengan resep yang sama, timbangan bisa berbeda. Seperti itu maksud saya, Pak. Misalnya kasusnya kalau air di tempat air bakunya Kang Ridwan, PPM air baku itu misalnya 50. Jadi maksudnya gini, Pak. Ketika air diukur, itu suka udah ada kandungan ininya, butiran padat larutnya. Misalnya di Kang Ridwan 50. Tapi saya di Padalarang itu bisa 300, Pak. 300 PPM. Itu air belum ditambahin pupuk. Ketika saya mau aplikasikan ini ke hidroponik misalnya, anggap target saya misalnya mau 800 ppm ya, misalnya 800 ppm, berarti kalau Kang Ridwan kan misalnya 800 dikurangi 50 tadi, berarti punya spare 750 yang nutrisi yang memang berguna dan udah ditimbangin. Ya. Kalau saya kan ke 800 berarti saya 500. Udah 300 aja kita udah nggak tahu nih. Ya. Ya, berarti cuma punya sisa 500. Karena itu tiap tempat itu bisa berbeda. Yang mudah-mudahan jelas. Ya, kurang lebih ini pupuk akan dipakainya. Kalaupun ini ada rekomendasi pemupukan, ini tidak kami sarankan untuk ikutin yang ini. Karena ini sebetulnya dibagi 4 lagi. Bisa download di aplikasi Petani Cerdas. Bapak-Ibu di Play Store ada namanya aplikasi Petani Cerdas. Bapak-Ibu bisa download program pemupukan yang manapun yang Bapak-Ibu perlu, selain anggur mungkin kalau ada. Kalau yang ada di sini nanti juga saya akan revisi. Tapi saya akan share yang mana ya? Si Adit deh. Bentar ya, Pak. Yang Adit. Oke. Nah, itu udah saya stop share ya. Terus sinyal ada nggak, Bro? Sinyal ada. Ada. Sinyal ada. Oke, kalau ini mungkin nanti Kang Adit yang akan presentasiin. Adit aja sekalian, nggak apa-apa. Adit kan yang ngelakuin ini. Di rumah. Ini ada share karena ya Adit silakan ya kalau misalnya mau dipresentasiin ya. Ya, sebelumnya terima kasih pada Bapak semua. Ya, mungkin ini ada share pengalaman pribadi saya ya, semenjak saya sering terjun main ke pelaku-pelaku atau petani-petani anggur gitu ya. Karena ada keinginan juga ingin mencoba gitu, selain kita berbicara anggur, kita juga ingin mencoba tertarik juga gitu untuk berbudidaya atau ya skala hobi lah. Nah, ini jenis varietasnya itu adalah Dixon. Terus ditanam di, saya tinggal di Lembang ya, notabene mungkin Lembang itu bisa dikategorikan dataran tinggi ya, Pak. Ya secara otomatis mungkin serangan jamur juga mungkin lebih rentan lah mungkin ya dibanding dataran-dataran rendah. Nah, adapun pupuk yang saya pakai di usia vegetatif, mungkin ini yang bisa saya share, ada di tabel Bapak-bapak yang saya share. Nah, ini ada di bulan ke-1 saya pakai NPK Mutiara Sprinter dengan formulasi 20-10-10 dengan dosis 2 sendok makan untuk 5 liter, tapi 5 liter ini untuk dua tanaman, untuk 2 pot gitu. Terus ditambah Karate plus Boroni. Karate plus Boroninya saya kasih 1 sendok makan. Terus selama 1 bulan saya kasih, terus sama di sampai bulan ketiga saya pupuk pakai itu aja. Terus ada tambahan mungkin untuk faktor foliar
faktor penambahnya yaitu dengan pupuk tropit hijau dengan dosis yang mungkin 2 gram per liter. Jadi setiap aplikasi pestisida saya selipin tambahin pupuk foliar itu atau tropit hijau ini. Kalau tropit hijau itu apa aja Kang kandungannya Kang? Tropit hijau itu kandungannya mikro, lebih ya, mikro. Lengkap 27N, 18P, 9K. Jadi N tinggi. Jadi cocok kan kata di pasir vegetatif. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita ini mungkin ada visual-visual tanaman vegetatif karena mungkin saya banyak foto-foto yang memang tidak terlampir karena ini saya rasa mungkin nggak bakalan di share gitu kan Kang. Cuman Kang Garis minta share ya saya bikinin secara visual aja gitu dari mulai awal tanam itu 4 April 2002 dengan tinggi tanaman itu kurang lebih ya 0,5 meter atau 1 meter lah lebih. Nah, inilah bisa Bapak-bapak lihat di layar Bapak-bapak semua. Nah, ini masuk pupuk generatif saya di minggu ke-1, ya selama 1 bulan minggu ke-1 saya pakai Merauke MKP, Merauke Kalinitra, Karate Plus Boroni. Ya, sama volume airnya 5 liter dengan dosis 1 sendok makan MKP, 2 sendok makan Kalinitra, 1 sendok makan Karate Plus Boroni dengan cara aplikasi dikocor. Bisa Bapak lihat, cuman ada satu tambahan mungkin saya di minggu ketiga saya pakai pupuk tabur karena mengingat intensitas hujan di wilayah saya mungkin cukup tinggi waktu itu ya karena saya saya aplikasikan dengan acara Karate Plus Boroni dengan dosis ya yang bisa Bapak-bapak lihat di layar Bapak-bapak semua. Nah, ini jadi visual tanaman generatifnya. Tanggal-tanggalnya juga tercantum di sana. Nah, ini ya bisa percepat saja ya semuanya. Mungkin inilah tampilan-tampilan yang saya waktu kita belajar. Waktu aja. Belajar gitu di rumah gitu Kang. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahin dari ngobras ini mungkin Kang. Terima kasih waktu dan tempatnya. Ya mungkin Bapak-bapak ya intinya. Untuk kami sendiri, untuk anggur memang baru kita dalami di beberapa tahun ini, itu pun kita baru masuk ya kurang dari setahun. Ya. Mungkinnya saya juga di sini juga berharap banyak untuk belajar dari bapak-bapak semuanya, karena tidak ada racikan yang ultimate, tidak ada rekomendasi pemupukan yang kurang lebih di tempat A cocok, di tempat B belum tentu cocok, tapi setidaknya kita arahnya udah betul. Misalnya kalau dari sini mau ke Jakarta, arahnya udah betul gitu aja. Perkara nanti mau lebih dibagusin, mau ditambahin ini, ditambahin apa juga silakan nanti kita. Perbedaan itu bukan untuk melemahkan tipe ya kita, tapi ya perbedaan itu justru makin memperkaya cara kita mencapai ke sana kan banyak pilihan seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan di komentari atau apa silakan kita buka forum diskusi sampai setengah 6 ya. Jadi pas ada waktu setengah jam untuk Bapak Ibu bisa bertanya ataupun apa silakan. Yang di sini ada yang ditanyakan atau sharing-sharing, mangga? Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang online via Zoom, udah itu ya, udah bisa. Oh, di chat aja nih. Chat aja ya, kita buka chat satu kalau ada. Tadi baru sekali, sekali. Ya. Yes. Review kebun Banyuwangi, Depok, Bandung. Apa jenis kurang fokus Cibino ada ya? Ada yang kebun ya Atnogrip Cibino. Okay. Itu kalau pupuk-pupuk itu vegetatif generatif. Tadi ya Bapak Ibu, pupuk khusus untuk daun, untuk akar apa? Tadi kalau untuk daun bisa pakai profit. Kalau dari kami ya profit hijau. Tapi kalau untuk akar ya, kalau misalnya ibu mau series NPK series, tapi yang disemprotkan foliar ya bisa. Ini foliar ini maksudnya bisa dikocor, itu bisa pakai. Ini bahan meracik nutrisi juga bisa. Sebetulnya kami suka ada kelas untuk meracik nutrisi dari Merauke, cuman di sesudah COVID ini kami belum ada lagi. Paling kemarin ada sempat online. Jadi cara meracik nutrisi menggunakan beberapa pupuk yang ada di depan itu kami ajarkan. Gitu. Biasanya satu hari sih kan.
karena kita perlu fokus kalau untuk itu. Pokoknya kalau di Merauke, Bapak Ibu gampangnya gini, kalau lihat logo burung kayak gini nih dari Merauke, terus kemudian kalau pupuk yang hidroponik atau foliar, cirinya ini logonya tetesan air, berarti dia larut di air, bisa difoliarkan atau sebagai bahan untuk meracik nutrisi, itu aja sih. Kalau kayak MPK Mutiara kan kayak gini kan belum tetesan air kayak gini, Pak. Tetesannya baru banyak, itu dia baru drenching atau kocor dia bisa, tapi dia tabur drenching. Kalau ini ditabur boleh nggak? Boleh. Cuman hitungnya nanti sangat jatuhnya secara ekonomis kurang dapat Bapak Ibunya. Mending di foliar aja. Terus kemudian ada lagi ya dari chat. Kang Andi, buka. Pak Andi, buka. Dibuka dari siapa? Dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Andi. Pak Andi, ya. Kang. Ya. Jangan disebut Pak. Nanya, mau nanya ini. Kali ini sekaligus nambahin. Ya sebenarnya gini sih, kalau menurut saya pemupukan itu kan kayak seni ya gitu ya. Jadi memang nggak ada yang baku gitu ya. Jadi memang dan itu dipengaruhi oleh tempat, kemudian juga oleh lingkungan, kemudian juga oleh varietas jenis tanaman yang mau ditanamkan seperti itu. Seperti tadi kan disampaikan oleh Kang Garis ya, memang memang sulit sih kalau untuk dibakukan kan. Tapi paling tidak tadi kan ada gambaran secara standarnya adalah seperti itu kan tadi ya. Kemudian sebetulnya saya hanya sedikit saran saja untuk Merauke, barangkali perlu juga diuji misalnya kan untuk kalau tadi kan berdasarkan literatur ya yang Kang Garis ya yang kandungan nitrogennya 1,33 kg per per ton itu ya, per ton buah itu. Ada baiknya juga sih memang mungkin nggak tahu mungkin apakah Merauke atau asosiasi pupuk mungkin ya melakukan juga pengujian terhadap buah yang atau buah atau daun atau petiolnya gitu ya yang anggur yang ada di Indonesia gitu, karena bisa jadi berbeda serapannya antara di Indonesia dengan di negara subtropis kan seperti itu. Itu mungkin mungkin sedikit saran aja ya. Kemudian juga tadi ya, apakah misalnya kan kita seringkali membahas mengenai kekurangan salah satu unsur hara ya. Kalau saya perhatikan, terutama untuk penghobi gitu ya, justru malah yang sering terjadi itu adalah kelebihan. Kelebihan karena terlalu asik memupuk sehingga terkadang justru overdosis gitu. Nah itu mungkin juga mohon dibahas juga kira-kira penanganan atau misalnya gejala-gejala kelebihan dari unsur hara itu seperti apa, kemudian juga karena kadang-kadang juga kita agak kesulitan juga untuk mengidentifikasi misalnya kan ini kelebihan terutama untuk unsur mikro ya, karena kan banyak faktor kan, kadang-kadang kan antar satu unsur dengan unsur yang lain itu kan saling bersinggungan kan seperti itu ya, sehingga kita agak kesulitan. Jadi kalau saya biasanya kalau memang ada kekurangan unsur mikro itu ya udah semprot aja misalnya kan pakai pupuk mikro aja kan, misalnya kan pakai Fitoprek kalau di Merauke kan gitu, atau misalnya pupuk yang lain. Mungkin itu sih kan. Ya, nuhun. Satu lagi tadi ya, yang di Tabulangkot ya. Kan saya tadi tidak melihat adanya penambahan magnesium ya, akan yang lebih ke NPK aja kan ya, tapi di situ ada beberapa unsur hara mikronya kan seperti itu. Apakah juga misalnya magnesium sulfatnya itu juga tercover di dalam apa tadi profit hijau dan itu atau gimana ya? Karena biasa saya selalu rekomendasikan NPK kalau di pot itu NPK plus magnesium sulfat, karena kan magnesium dan sulfat itu kan unsur hara makro sekunder ya seperti itu. Mungkin akan lebih bagus juga sih kalau ditambahkan juga magnesium sulfatnya. Baik, Pak. Ya, tambahannya kan. Ya. Langsung aja. Benar sharing aja ini. Ya. Siap, matur nuwun. Terima kasih Kang Andi. Jadi pertama Bapak tanya itu mengenai serapan hara yang angkanya 1,3 terus P-nya 0,6 dan K-nya 2,7 sekian. Ya, itu hanya dari literatur. Kalau misalnya buah yang dipanen, dianalisa di sana gitu ya di luar negeri, ternyata ya unsur hara yang terserapnya itu. Tapi kita juga kalau dari ilmu nutrisi itu kurang lebih sebetulnya unsur hara yang tadi itu kalau udah jadi pupuk kita tambah lagi 20%. Anggap 20% lagi itu hilang karena licin, hilang karena volatilisasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya rekomendasi pupukannya jatuhnya misalnya harus pakai urea misalnya 100 kilo. Nah, kita tuh di lapangan nanti aslinya Kang ditambah 20% lagi. Kalau ini ya tambah 20% lagi dari
angka yang muncul, nanti kita hitung. Anggap yang tadi 20% itu karena ada, kalau misalnya ada yang namanya run up, maksudnya kita mupuk, Pak, kalau misalnya posisi terasering gini, sudun gitu, Bapak, kalau ini tabur ya misalnya, terus Bapak, ini ternyata, ini, terus ada pupuk namanya volatilisasi, volatilisasi itu pupuknya itu kayak unsur hara kayak nitrogen terutama, dia nguap, Pak, jadi nitrogen kalau banyak dalam bentuk amonium, nanti berapa puluh persen itu nguap. Jadi gas amonia atau apa, jadi ya cuman efektivitasnya ya bisa cuma 30% kalau dalam kondisi sangat parah. Gitu. Jadi kita tambahkan ada 20% lagi untuk buffernya, penjaganya. Terus ya memang bagusnya kita ada penelitian di Indonesia sendiri, cuman ya kita juga lagi menunggu mudah-mudahan, karena kalau saya lihat di anggur ini, punten ya misalnya, malah penggiat-penggiat ini kan lebih, tanda kutip, lebih eksis gitu. Maksudnya dibanding, ya beda kalau kita di dinas misalnya kalau durian atau apa kan udah ada pakarnya gitu. Tapi kalau anggur kan memang dari misalnya dari balitbu atau dari apa juga kita memang belum saya inilah gitu, maksudnya belum ini kan gitu. Kalau di kita ya untuk serapan hara durian aja sampai selama ini kita juga baru dapatnya dari negara tetangga kayak gitu. Tapi ya itu wajar. Kemudian apa tadi Bapak? Oh, magnesium sulfat. Kenapa misalnya overdosis. Kang Adit ya? Overdosis. Ya overdosis dulu ya, yang overdosis. Jadi overdosis itu cirinya seperti apa? Kalau di pemupukan biasanya kalau yang ngandung ada klornya misalnya ataupun ini biasanya ada tipen merengkel, daun keras atau apa biasanya, Pak. Kalau Bapak kebanyakan penanganannya apa ya? Saya juga jarang gitu. Kalau penanganan kalau overdosis ya kalau overdosis mungkin ya apa ya, kalau saya selama ini kalau saya pernah ada kejadian overdosis paling saya siram jenuh. Iya, paling saya siram jenuh dulu dan nggak diapa-apain dulu, Pak. Kalau kenanya di daun mungkin nggak tahu ya kalau misalnya ini. Tapi yang pasti kalau Bapak Andi tanyanya gejalanya seperti apa, ada sih, Pak, sebetulnya misalnya gejala kelebihan Kak, gejala kelebihan boron, gejala kelebihan apa. Nanti saya memang kita jarang saya tampilin karena kita biasanya banyaknya bukan over, tapi memang kekurangan terutama Pak Andi, Kang Andi, betul banget. Kalau mikro gimana? Karena mikro ini kan, kalaupun dia kekurangan, itu biasanya disebut hidden hunger, Pak. Nggak kelihatan. Jadi tiba-tiba, oh ini kurang zinc, ini kurang apa, gitu. Dan biasanya gejala kekurangannya dengan kelebihannya hampir mirip. Biasanya, gitu, kalau untuk yang mikro. Ya, selama Bapak yakin, gini kan Bapak beli pupuknya, terus lihat rekomendasinya kan ada konsentrasi, ada dosis gitu kan. Kalau konsentrasi misal di apa ya di sini konsentrasi pemupukan kan misal konsentrasi itu maksudnya gini, Pak, Bapak mau nyemprot 1 liter misalnya. Tiap 1 liter Bapak harus pakai berapa gram kan gitu. Misalnya ini 2 sampai 4 gram misalnya per liternya. Jadi kalau Bapak kelebihan nih berarti resiko nih ada resiko Bapak terjadi over. Nah, terus kemudian saya ada pengalaman kalau misalnya mau melakukan aplikasi foliar barang dengan pestisida atau apa, ya pastikan ternyata media tanam ya harus agak lembab gitu, Pak. Jangan terlalu kering. Saya di messenger saya kemarin kena banget baru 2 hari 3 hari lalu. Kebetulan mungkin media tanam saya agak kering, terus kemudian saya aplikasi pestisida ya ternyata di messenger kena, kebetulan di messenger padahal saya nanam 9 jenis yang lain enggak. Mungkin ya bisa jadi ya di media tanamnya, karena biasanya saya melakukan aplikasi pestisida itu tak udah nyiram atau udah ngecor atau apa ya, kemarin saya nggak sabar karena mungkin ada keperluan saya semprot duluan ya agak stuck di pucuk, stuck daun apa pun pucuknya, pucuknya nggak mumuk apa kayak ada lem keras aku, tapi bukan kena trip, nggak ada trip, kalau trip kan ada merengkel atau apa, ini enggak, dan enggak ditunas air gitu, enggak ada ditunas-tunas air di tersiernya, ini di pucuk aja, di pucuk sekundernya kayak kena kayak gitu. Itu mungkin ya ada itu overdosis ya. Kalau overdosis nanti kita google bareng-bareng apa ininya, intinya. Terus kemudian yang terakhir itu apa ya, kenapa Kang Adit nggak pakai mages? Sebetulnya kalau mau pakai lagi bisa, Pak, tambah mages itu 2-4 gram, tapi kalau di profit hijau itu kita sudah ada magesnya, magnesiumnya kurang lebih berapa persen? 1% ya. Terus subur kali juga. Ya, terus kemudian Adit di posisi pas pembuahan itu ada tambah subur kali butir. Nah, subur kali butir ini kaliumnya K2SO4 dia 30% K2SO4, 10% magnesium terus ada 17% sulfat. Seperti itu. Jadi magnesiumnya ada tambah lagi. Memang magnesium juga penting, Pak, untuk anggur. Kalau kayak di jagung juga kalau kurang Mg-nya kadang pengisian pipil juga agak kurang. Kurang pipil, bisa magnesium, juga kurang bisa CA. Mungkin gitu, Kang Andi.
tadinya saya mampir dulu tuh ke Akang, cuma nggak keburu. Punten ya, nanti mungkin next trip berikutnya. Ya, nah tenun. Siap, Kang Andi. Ada lagi, Bapak Ibu. Yang hadir di sini, Bapak, Ibu, Bapak, semuanya di sini kebetulan. Ya, gimana, Pak? Dengan Bapak siapa? Makasih, Pak. Ya, Bapak siapa, Pak? Punten. Sore. Sore. Pak Kris. Ya. Baru gabung saya lihat di sosial media ada komunitas yang kalau mengayam sama saya juga. Makasih Pak atas penjelasannya tadi. Saya jujur aja awam tentang hanya tertarik gitu apa sih yang dilakukan dan tadi fokus buat macam-macam Pak. A ditambah B ditambah C ditambah B D segala macam itu. Nanti kita digabung gitu kelihatannya nih tadi yang saya lakukan. Itu apakah tidak membuat malah akan ada reaksi lain gitu Pak? Oh. Sehingga menjadi unsur kimia yang berbeda ketika ditambahkan ke dalam. Paham. Digabungkan ya Pak ya. Iya. Yeah. Terus yang kedua, saya tertarik juga dengan pertanyaan tadi ada overdosis segala macam Pak ya. Iya. Yeah. Saya juga pernah dengar kalau di tanaman itu bisa menyebabkan kering apa hidupnya bermasalah gitu ya Pak. Ya untuk itu tentu kan pabrik-pabrik itu membuat suatu formulasi yang sudah pas gitu ya Pak antara A, B, C gitu. Nah kan kalau di lapangan itu nggak mudah juga. Orang ini sekian gram tambah sekian gram, sekian gram gitu. Makanya gila ada yang AB mix gitu istilahnya ya. Saya kurang begitu pendapat ya kalau misalnya Meroki tidak bikin AB mix karena tadi berbeda kondisi ya. Tapi tentu Pak juga mungkin perlu dipertimbangkan ya, ya. Karena kan ada kondisi yang umum sepatnya. Mungkin kondisi umum itu yang dijadikan dasar untuk membuat kombinasi-kombinasi yang sudah terjadi gitu. Tuh. Karena memang saya terutama di saya lah ya agak sulit itu kurang sederhana gitu. Betul Pak, paham. Iya. Terima kasih Pak. Dengan Pak Kris tadi ya? Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada yang kurang mendengar atau kurang jelas, mungkin Pak Kris itu pertama bertanya tentang tadi penggabungan pupuk kan banyak itu macam-macam ya Pak. Kalau Bapak bicaranya mungkin tadi yang konteks yang hidroponik ya, pas lihat yang ngeracik abemik tadi kan, itu terlalu banyak, apakah nanti tidak akan ada apa ya reaksi antara pupuk yang satu ditambah dengan pupuk yang lain, itu kan pertanyaan pertama. Terus pertanyaan keduanya itu adalah overdosis pupuk itu seperti apa, karena Bapak asumsikan kenapa misalnya kalau dari Merauke kan tidak meracik nutrisi, padahal kan kenapa tidak ambil gambaran umum aja gitu kan, kondisi yang ada di Indonesia, terus dijadikan patokan kan seperti itu untuk nutrisinya. Baik, pertama adalah untuk Pak Kris, terima kasih. Yang pertama, penggabungan pupuk kalau kita bicaranya tadi yang meracik nutrisi ya, yang pakai abemik, itu sebetulnya pertama kita ambil rekomendasi pemupukan itu ada namanya nutrient uptake Pak. Maksudnya di tiap tanaman, kalau gini, manusia itu ada namanya angka kebutuhan gizi, AKG. Antara aderai dengan saya beda Pak. Makannya, gizinya, karena dia binaragawan. Mungkin dia protein harus banyak gitu kan. Kayak saya mah santai Pak, nggak perlu bentuk otot banyak kan. Jadi proteinnya mungkin saya secukupnya aja kan gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang nutrient uptake tadi, Bapak bisa Google. Ini kalau Bapak bicara anggur misalnya, Bapak pengen tahu nutrient uptake database for grape, Bapak Google aja nutrient uptake database for grape. Nanti keluar tuh. Meskipun itu jarang Pak muncul karena itu kan biasanya jurnal-jurnal ilmiah kayak gitu kan di log atau apa gitu kan. Bapak perlu bayar atau apa gitu kan untuk dapat itu. Bapak nanam tomat, Bapak nanam cabai, Bapak menanam durian, ada serapan nutrisi itu. Jadi untuk membuat rekomendasi pemupukan, dasarnya dari situ dulu. Satu, dari situ. Mudah-mudahan jelas. Kedua, Bapak tanya tadi penggabungan pupuk. Kalau ngeracik abemik ini Pak, Bapak tahu nggak asalnya kenapa harus ada abemik, kenapa harus ada A, kenapa harus ada B? Karena kan kita bicaranya di anggur ini, kita ini mulai dari, kayak saya sendiri, awam Pak, Bapak Ibu saya jujur, saya nanam anggur juga baru, belum berbuah, baru belajar ini. Tapi kalau misalnya abemik itu gini Pak, kenapa harus ada A, kenapa harus ada B? Sebetulnya itu hanya istilah nama, Bapak mau namain EF, mau CD, atau 1-2-3, ya 1-2 terserah. A itu intinya dia biasanya ngandung ion-ion, kalau tadi saya liatin ion-ion apa, biasanya di situ bahannya adalah kalsium nitrat. Kalau tadi Bapak lihat presentasi saya kan, kalnit, karate, boron, itu kalau mau pakai, itu kalsium. Unsur penyusun bahan utamanya, kalau Bapak beli abemik, Bapak buka dalamnya, itu kan yang di A itu pasti yang putih-putih, real. Nah, kalau di kami ada namanya kalnit.
kalsium nitratnya meroket kalnit. Ya, kalau Bapak beli yang kita bisa racik itu 3 racikan, 4 racikan, 5 racikan, 6, 7, 8 sampai 12 racikan kalau Bapak pakai mikronya yang tunggal. Kan unsur hara yang Bapak perlukan itu adalah ada 12 jenis unsur hara, Pak, minimal yang harus Bapak berikan ke dalam tanaman. Yaitu tadi kan nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, zat besi, mangan, seng, tembaga, boron sama molibdenum. Nah, unsur hara itu, kalau misalnya ada satu pupuk aja yang bisa memenuhi itu semua kan, ngapain kan Bapak nyampur-nyampur pupuk kan gitu. Nah, masalahnya belum ada pupuk yang bisa seperti itu, Pak. Bahkan kebutuhan tiap tanaman itu bisa berbeda. Antara durian dengan anggur itu beda. Kalau Bapak campurin, kenapa balik lagi ke A sama B, di A itu ada kalsium. Dan dia itu kalau dibuat, kalau Bapak bikin abemik, pasti Bapak bikin larutan stok kan? Stok A, stok B gitu kan? Bapak beli kan? Praktis beli. Yang berapa kilo? Yang 1 kiloan atau yang untuk cairan jadi cairan berapa banyak? Yang 20.000 yang berapa? Satu liter. Saya 1 liter, Bapak asumsikan 1 liter itu kalau kali 200 berarti berapa, Dit? Ya, buat 1000 literan aja. 1 liter kali 200. Oh. Ya, stoknya 100 liter. 100 liter. 100 liter. Yang A itu bikin 1000 liter, yang B-nya lebih 1000 liter. Ya. Yeah. Hmm. Ya. Di Indonesia kan umumnya kita pakai faktor pengencer atau dilution faktornya 200 kalinya, Pak. Jadi kalau Bapak ngeracik menimbang nutrisi untuk 1000 liter, kalau 1000 liter Bapak buat stok umumnya adalah yang pakai faktor pengencer 200 kali. Jadi kalau 1000 dibagi 200 adalah 5 liter A, 5 liter B. 5 liter A, 5 liter B. Kalau Bapak nggak pakai EC meter atau TDS meter, berarti Bapak harus masukin dari A itu 5 mili, dari B 5 mili. Kan seperti itu. Ya kan, ngambil dari A 5 mili, dari B 5 mili. Sehingga kalau Bapak ngambil airnya misalnya 100 liter, drum yang Bapak mau siram, berarti ngambil dari A-nya berapa? 5 mili dikali 100 kan? Ya berarti 500 mili A, 500 mili B Bapak ambil. Dan itu kita EC-nya nggak tahu kan, tergantung praciknya nanti atau PPM-nya berapa. Nah, di A itu ada kalnit, Pak, kalsium nitrat. Nah, di B itu ada yang namanya bahan yang kayak MKP, MAP, ada magnesium sulfat, yang ngandung ada P, ada S, dan itu nggak boleh ketemu dalam pekatan. Karena kalau Ca ketemu sulfur, contohnya di dalam magnesium sulfat, Ca ketemu S, nanti bentuk gipsum, kalsium sulfat. Kalsium sulfat kalau Bapak dilarutin, bukan dilarutan untuk siap siram, kalau di pekatan, dia ngendap. Kalau udah ngendap, semen namanya, Pak, nggak bisa dipisahin lagi. Seperti itu. Kenapa harus dipisah? Ada A, ada B. Perkara Bapak mau pakai 3 jenis pupuk, kalau selama unsur hara tadi bisa, bisa. Mau Bapak pakai 12, mau pakai 8 bahan, selama Bapak kasih serapan haranya sesuai dengan kebutuhannya, itu nggak masalah, Pak. Sampai sini paham, Pak? Nyampur-nyampurin tadi kata Bapak, itu nggak masalah selama serapan haranya memang diperlukan oleh tanaman. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, kalau overdosis pupuk, kenapa perusahaan kami tidak membuat gini, Pak? pH saya di rumah di Bandung, Pak, itu kan daerah kapur, Pak. pH saya itu bisa 9. Bapak, tadi saya ajarin. Kalau 9 dibandingin 7, berapa kalinya bedanya, Pak? Bapak bilang 2. Padahal? 200. 100 kali lebih basa dibandingkan yang pH airnya di 7. Berarti kalau kita bilang kita mau berhidroponik, ingat kalau kita mau berhidroponik kan, Pak, kita ini kan kita tidak di tanah ya, media tanamnya. Bukan tanah lah. Tanah itu ada buffer, Pak. Maksudnya penyangga. Kalau Bapak kelebihan pupuk, kekurangan pupuk, dia masih bisa menyangga. Tapi kalau Bapak nanam kokopit, di arang sekam, ataupun Bapak di rokul, kalau Bapak tahu rokul, kan dalam hidroponik, dia itu kan, kalau Bapak salah pupuk, nakarnya salah, itu satu tandon yang Bapak siram, mati semua, kan gitu. Kenapa resikonya itu jadi gede, Pak, kalau kita bikin racikan, kita generalisir. Karena rata-rata di lapangan, faktanya di lapangan, si A pakai merek A, si B pakai merek si B. Si A pakai merek A, bagus. Si B merek merek A, nggak cocok. Bilangnya bukan nggak cocok, Pak. Bilangnya apa? Jelek. Ya kan? Si B pakai merek B, bagus. Tapi si B merek pakai A, bilangnya pupuk A apa? Jelek. Bukan nggak cocok, padahal itu, Pak, cocok. Tapi kalau kita bisa peracik, Bapak bisa tahu minimal kandungan. Makanya kalau di sini ada Bapak Ibu yang mau berhidroponik skala industri atau apa, idealnya kita harus uji lab air yang ada di tempat Bapak. Karena saya di rumah 9, pH bisa sampai 9. Sedangkan Adi misalnya di Lembang, paling tinggi berapa? Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa meroket kami tidak membuat racikan itu, meskipun ada beberapa yang meracik,
ya biarlah Pak, karena yang meracik itu yang jualan ke Bapak mungkin bahan bakunya udah dari kami, udahlah gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang enak sih Bapak bisa meracik sendiri enaknya. Tapi kalau Bapak beli jadi pun nggak masalah, selama itu cocok dengan kebun Bapak, taman Bapak seperti. Mudah-mudahan jelas ya Pak Kris ya. Kalau belum jelas nanti kita bisa ngobrol ya. Ya ke audien atau ke Bapak Ibu semua, kita berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Oh ada pertanyaan, ada pertanyaan di chat dari Harus Rito. Mana? Pertanyaan dari Pak Rusli. Pertanyaannya gini, komposisi NPK ya. Komposisi NPK untuk setiap anggur apakah sama? Terus apakah tergantung juga dengan varietasnya? Terus suhu atau sinar matahari belum disinggung tadi. Oh iya. Saya singkat aja Pak Rusli, pertama kalau untuk komposisi NPK untuk setiap anggur sama, ya kita anggap sama saja Pak, karena saya juga di rumah nanam ada 9 jenis varietas, saya samakan saja. Tapi sebetulnya kalau kitanya memang intens pasti akan melihat ya mungkin ini perlu tambah apa, tapi kalau saya sih skala saya di rumah kan cuma untuk display di rumah. Kalau Bapak Ibu di sini saya ingin skala kebun, saya ingin skala produksi, ya mungkin ya perlu analisa lebih lanjut lagi. Tapi ya setidaknya tadi saya bilang dari sini mau ke Jakarta arahnya Bapak sudah betul ke arah barat misalnya, daripada ini ada yang nyasar kemana-kemana. Perkara nanti Bapak mau naik angkot misalnya, mau naik bus atau apa, nanti kita bisa selaraskan lagi di kebun. Dan mudah-mudahan saya juga ini kalau parusi dekat atau apa, saya juga nanti dengan tim bisa main ke rumah, ke kebun maksudnya. Terus apakah masalah suhu sinar matahari bingung? Ya tentu Pak, kalau masalah sinar matahari ya pasti berpengaruh. Saya di rumah juga mau nanam anggur tapi apa daya nggak punya halaman. Halaman saya ke di luar mentok ke tetangga, ada rumah orang, kurang sinar matahari, otomatis pertumbuhan juga pasti lambat dibandingkan di saya punya beberapa petani yang menanam anggur ya, termasuk yang dikelola misalnya kayak di Cigentur kemarin. Itu full banget dari pagi sampai sore, itu full sinar mataharinya ya tentu ya tersier 3 bulan aja sudah segitu ini. Itu kan salah satu efek dari sinar matahari, Pak. Inilah apa energi matahari kan, tanaman itu kan perlu matahari kan untuk fotosintesis gitu kan. Fotosintesis itu adalah merombak CO2 ditambah H2O air menjadi karbohidrat dan oksigen kan seperti itu. Ya sekarang fotosintesis berjalan lebih baik kalau mataharinya juga ada. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Terima kasih Pak Rusli. Kemudian lapak bibit. Ya. Ini ada dari Pak Lapak Bibit dari P4S ya. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Tadi disampaikan dosis kebutuhan pemupukan per ton buahnya. Bagaimana cara kita mengkormesi pemupukan per pohon baik di tanah ataupun di tambula pot? Tentu adalah tadi adalah untuk 1 hektar ya. Kita konversi Bapak 1 hektar kalau nanam grounding Bapak tanam berapa pohon? Tinggal dibagi itu. Tapi kan itu Bapak baru dapat serapan haranya. Nanti Bapak bisa modifikasi ini pupuk yang mau Bapak pakai. Sebenarnya kan tadi Bapak mau pakai pupuk apa? Sumber nitrogen itu banyak, Pak. Nitrogen itu kalau paling simpel, Bapak mau pakai pupuk organik, pohe juga bisa. Ayam, kambing, domba, gitu. Cuman kalau Bapak saya saranin, lebih baik pakai kohenya kambing. Karena dia nggak terlalu inilah. Nitrogennya, amoniumnya nggak perlu, karena pohe ayam itu dia nitrogennya tinggi Pak, 5%, ya, amoniumnya tinggi banget, jadi lebih baik nih pakai kambing aja meskipun nitrogennya agak ya cuma 2,3-3%, tapi ya dia fosfatnya agak tinggi. Bisa, terus Bapak super nitrogen apa? Z A bisa, nitrogennya 21%. Tadi Bapak tanya juga kan Pak Kris, tadi sekalian tanya ya Bapak, yang penting ketika Bapak membeli pupuk pestisida ataupun apa, lihat bahan aktif dan unsur haranya seperti itu. Nitrogen itu kan dari ZA, urea, atau NPK mutiara 16-16 atau apa, nanti Bapak tinggal lihat dari serapan yang mana yang paling kecil, Bapak hitung dulu yang paling kecil, nanti kekurangannya Bapak tambahkan pakai pupuk tunggal. Seperti itu. Kalau Bapak kurang jelas, nanti kalau misalnya bisa ini, bisa chat ke saya di WhatsApp, atau saya bisa ke kebun Bapak atau apa, mudah-mudahan nanti kita chat di minggu-minggu berikutnya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak. Kemudian siapa lagi ada? Mohon izin pembuahan pakai apa? Oh tadi sudah ada siapa? Pembuahan. Pembuahan Pak pupuk pakai apa ya? Mungkin maksudnya kan sebelum pruning.
Ya, sebelum pruning dulu mungkin ya di sini kan ada yang pakai stres dulu baru pupuk, ada yang mungkin pupuk dulu baru stres kan. Saya tidak mau perdebatkan atau lihat kemana, penting ya ada kan, ada SPAP, ada PSAP atau seperti apa, silahkan pakai yang cocoknya di mana. Karena saya tadi bilang perbedaan bukan untuk melemahkan kita, tapi perbedaan ya mau ikut yang mana gitu aja kan. Saya sendiri juga pakai dua-duanya biar adil. Tapi intinya di generasi, nah terus kemudian intinya kalau di generatif untuk pembuahan, Bapak harus banyakin P sama K, terutama tanaman-tanaman yang butuh fruit set. Kayak anggur, tomat, itu kan dia fruit set tuh, ada fruit set, ada pembentukan, ini kan cluster gitu, yaitu P, K sama, itunya P sama K-nya tinggi. Ya, tambah nanti ada yang mau dicelup lagi, ya, GA3 atau apa, silakan. Ya, PK-nya tinggiin, ya pupuk yang menanam P sama K tinggikan, ya tadilah kalnitra, MKP sama kalnit, intinya banyakin, kemudian ya ada yang mau stres duluan, terus di pruning, ada, ya, intinya sih jenuh air terus pruningnya, ya setuju, cuma ada yang stres dulu, ada yang pupuk dulu, silakan itu mau yang mana. Terus ada pertanyaan lagi dari Bapak MU, ini bedanya profit merah dengan profit hijau itu dan kegunaannya, tentu kalau dari kandungannya berbeda, tapi unsur haranya yaitu unsur hara NPK, makro dan mikro, bedanya hanya dari formula. Kalau profit hijau itu N tinggi 27, 18, 9 plus magnesium plus stress elemen yang lain. Tapi kalau profit merah 15, nitrogen 30, P2O5, 15, K2O plus Mg plus mikro stress elemen yang lain. Nah bedanya, profit hijau biasanya kita pakai ketika vegetatif, Pak, awal-awal vegetatif. Tapi kalau Bapak udah mulai mau siapin ke pembungaan, pembuahan, dan lain-lain, ganti ke profit merah. Tapi ketika pembesaran buah, kita pakai profit orange. Ketika pematangan, kita pakai profit maxi. Nah, untuk deskripsi ini, kalau misalnya Bapak-Ibu mau ada yang pakai produk kami, silakan bisa konsultasi dengan kami, ataupun ya bisa di-download aplikasi Petani Cerdas, namanya Bapak-Ibu di Play Store. Bapak-Ibu bisa lihat di situ, kandungan unsur hara dan program pembentukannya. Kemudian apa ya? Apa lagi? Ada lagi pupuk di musim hujan dan musim kemarau apakah sama? Ya. Yeah. Pak Garis, pupuk di musim hujan dan kemarau apakah sama? Katanya kalau di musim hujan harus banyak unsur kalsium, benar atau tidak? Ya tergantung Ibu Jana ini nanamnya di dalam greenhouse kah, dinaungi atau tidak? Karena kalau misalnya Ibu tidak dinaungi ya pasti ada pengaruhnya, karena ketika musim hujan itu banyak sekali nitrogen yang masuk. Otomatis kalau nitrogen masuk dalam bentuk amonium banyak, Ibu harus banyakin kalsium. Betul. Kalium juga Bapak Ibu juga harus banyakin. Kalau enggak, amonium itu tadi berat atomnya sangat ringan dibandingkan kalium, mungkin berat atomnya 40 kalau nggak salah, dan kalium itu kan ya 18 dengan 40 kan beda ya, mana yang ringan pasti dia dimakan duluan. Itu tanaman terlihat kur seperti apa, tapi gampang terserang jamur, penyakit cracking atau apa nantinya. Jadi kalau Ibu tanya di siapa naungan, tentu ada harus Ibu kurangi nitrogennya kalau musim hujan, banyakin kalsiumnya, saya setuju. Tapi kalau di dalam naungan kurang lebih ya tidak terlalu berbeda kalau masih Ibu di dalam greenhouse atau apa seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya Ibu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Pak Arif, izin bertanya, ABMI keracikan untuk anggur yang tadi, apakah itu sama untuk digunakan di vegetatifnya juga? Iya, itu adalah standar kami. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin belajar dari bidang standarnya, itu adalah cuman Ibu, Bapak ini PC apa-apa-nya. Idealnya sih Bapak Ibu, alatnya mana sih? Mana mas? Idealnya Bapak punya meter, Pak, meskipun ada yang murah tuh Pak, nggak perlu yang. Kalau saya sih punya dari kantor ya, dari kantor ini ada pH-nya, ada pH-nya, kemudian ada ngitung EC-nya, TDS. Ini PPM-nya berapa? Nah saya kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu, satu EC itu setara dengan 500 ppm. Jadi kalau di angka Ibu ternyata tulisannya, di Bapak Ibu tulisannya 500 ppm, berarti setara dengan EC 1. Ya, EC 1 milisiemens, bukan mikrosiemens kayak gitu. Ah enggak Kang, saya EC-nya 2000. 2000 apa? Kemungkinan itu 2000 mikrosiemens, karena dari mikro ke mili dibagi 1000 lagi, jadi 2. Jadi harus hati-hati bacanya, ada ppm dalam tulisannya ppm. Ya intinya dua-duanya itu ngukur itu berapa banyak unsur hara atau kation ya, terutama yang butiran padat larut yang ada di unsur hara tadi yang udah berupa garam-garam mineral tadi. Idealnya Bapak Ibu punya alat ini, esemeter. Ada yang murah yang berapa ratus ribu gitu. Kemarin juga kita ada salah satu kebun di Parongpong, ada yang nyaranin itu pakainya kebanyakan, kata saya teh Bapak, kalau untuk
awal vegetatif, kita biasanya pemain hidroponik ataupun anggur rotopah, minimal kita main EC 800, Pak. Bisa naikin ke 1200, terserah. Itu tergantung Bapak lihat figur tanaman, kita nggak tahu. Tapi kalau EC-nya belum dapat, belum diketemu, ya Bapak tambahkan sampai, ya tapi menambahkan A dan B itu, Bapak ngambil di A 2, di B juga harus 2. Enggak, saya suka A, jadi saya A-nya 4, B-nya nggak ngasih, jangan gitu. Karena harus balance. Jumlah antara kation dengan anion di dalam Bapak ngeracik nutrisi itu harus nol, harus zero. Karena kation dengan anion kan harus nol, kayak gitu. Seperti itu. Terus apa lagi? Cuman Bapak-Ibu nanti main EC, maksudnya gini, vegetatif 800, 1000, nanti pembesaran buah 1200, 1500, bahkan kalau anggur karena dia berkayu bisa naikin ke 2000, 2500 ppm ya. Tapi ketika dia pematangan, Bapak-Ibu harus turunin lagi, kalau enggak nanti tanaman bisa split, pecah, crack. Seperti itu. Apalagi? Ya. Mana? Ya, Pak? Mungkin juga bisa dijelaskan. Mengenai ini, Kang, pembenah tanah, Kang, karena ini juga penting ya, asam huma, kemudian KTK gitu kan, supaya nanti juga paham, karena kan itu sangat penting dalam apa namanya dalam nutrisi tanaman. Mangga, Kang. Betul, setuju, Kang. Ya, jadi Kang Ani terima kasih inputnya. Jadi gini, Pak, memang Merauke selama ini kita mainnya di nutrisi unsur hara aja, Pak, NPK dan lain-lainnya, pupuk juga gitu. Tapi sebetulnya kita Merauke sudah punya biostimulan, asam humat, asam pulpat, sama asam amino. Kita ada, cuman kita belum launching aja. Nanti mungkin kalau udah launching, nanti juga beberapa pekebun juga udah kita kasih sampelnya. Nah, pembenah tanah itu adalah, tanda kutip ya, kalau beberapa disebut pembenah tanah kayak gini, kaptan juga dolomit pembenah tanah, Pak. Kaptan dan dolomit juga dia pembenah tanah. Dia kan ngandung CA juga, cuman CA-nya bukan CA kalau kita makan, yang Bapak makan itu beras atau nasi? Nasi. Nasi kan? Ya. Nah, kalau yang ingin cepatnya berarti kan harus kalsium yang larut air. Karena kalau kaptan atau dolomit, itu Bapak 1 kilo kaptan atau dolomit, dia harus larut dalam 55 ribu liter. Seperti itu. Oke, kemudian ya udah gitu ya. Kemudian kalau pembenah tanah ya asam humat sama asam pulpat dan biostimulan yang lain juga penting. Jadi kayak asam amino misalnya Bapak pakai untuk foliar, kita ada asam amino kalau di lapangan juga asam amino. Jadi asam amino itu kan sumbernya kalau Bapak dari unsur hara kan nitrogen nih. Nah, ini mah tanaman udah dikasih asam amino duluan, jadi dia nggak perlu masak, udah ada. Jadi kebebasin lagi, lebih cepat lagi. Biasanya ke umur panen juga lebih cepat. Kita juga di Silangit, di kebun kami, kita untuk hidroponiknya kita tambahkan biostimulan tadi. Dan waktu panennya bisa selisih lebih cepat dibandingkan tanpa pemakaian biostimulan seperti itu. Udah ya, disuruh. Bapak-Ibu, hapunten bisa kan, karena ini kita kan di tempat, ya di kafe, tempat umum, dan ini kayaknya udah ada mau tamu yang rombongan, jadi mungkin dari kami, dari PT Merauke Tetap Jaya, dari saya sendiri, Garis, kemudian ini ada rekan saya, Adit. Pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Ibu semua. Hapunten, kami di sini bukan ingin menggurui atau merasa lebih pintar dari Bapak-Ibu semua. Kami di sini justru mau sharing dan berbagi dan belajar dari Bapak-Ibu semua. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa bersilaturahmi ke tempat atau di kebun Bapak-Ibu semua. Mungkin dari kami sekian, Hapunten. Kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang tepat dari kami, mohon dimaafkan. Selebihnya mungkin saya kembalikan ke Kang Ridwan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini ngobras kita sudah selesai. Mungkin kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lanjutan, tadi ada nomor Mas Garis atau di teman-teman yang lain juga boleh di chat, khususnya untuk teman-teman yang memang baru mulai menanam ya, supaya langkahnya itu udah pas gitu. Jangan sampai langkahnya kita nanyanya, ada kesalahan. Nanyanya ke saya tentang pupuk aja, Pak. Nanya, ini nanya budidaya mungkin pupuk. Lebih banyak, silakan, Pak, yang lebih ini. Kalau kami kan lebih ke nutrisi lah, ke pupuknya ya. Mungkin seperti itu. Kami share juga berdasarkan pengalaman kami atau petani yang udah coba dan pakai gitu, pakai pupuk kami gitu aja. Dengan kondisi beliau yang di tempatnya seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Oke, terima kasih Mas Garis, teman-teman semua sama-sama, yang hadir Pak di sini, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti Zoom online. Insya Allah kita akan ketemu di minggu berikutnya dengan bahasan yang berbeda di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.